Sudah mulai kah? masuk ya, nggak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah, uh, Alhamdulillah alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala tid kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du yang terhormat uh, Bapak narasumber kita Profesor Insinyur Wayan Firdaus Mahmudi yang terhormat pula Dekan Fakultas Saintek Ibu Sri hari ini yang terhormat pula Bapak Cahyo Krisdian selaku Ketua Prodi Magister Informatika, teman-teman dosen, mahasiswa yang kami hormati. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa dapat berkumpul di acara webinar kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam juga semoga selalu terlimpah corahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad shallallahu alaihi wasallam kepada keluarga keluarganya, sahabat sahabatnya pun juga kepada kita semua yang insya Allah selalu istiqomah dalam menjalankan syariat syariatnya. Baik. Sebagai MC, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada webinar kali ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah welcoming speech, yang ketiga adalah acara inti, yaitu diskusi dengan Bapak Narasumber, yang keempat adalah doa dan penutup. Untuk mengefisienkan penggunaan waktu, mari kita buka acara yang insya Allah barokah ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, menginjak ke acara kedua yaitu adalah welcoming speech yang akan diberikan oleh dekan fakultas Saintek, yaitu Ibu Sri hari ini kepada Ibu Srihani waktu kami persilahkan

dan senior saya ini kalau ospek itu saya pasalnya selalu pasal satu tidak boleh jadi pasal dua ini Profesor Wayan Firdaus Mahmudi SSIMT PhD yang terhormat Bapak Kaprodi Magister Informatika Dr. Cahyo Kristian Ibu Sekprodi Magister Informatika Ibu Dr. Ririn Kusumawati Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat limpah hidayahnya sehingga pada bulan suci yang penuh berkah ini kita bisa bersama-sama menimba ilmu berbagi ilmu dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya terkait dengan peluang riset dalam bidang optimasi ini adalah menarik sekali saat ini adalah ilmu itu adalah beririsan. Jadi sedikit saya bisa ceritakan, ilmu komputer Brawijaya itu dulu cikal bakalnya juga adalah menyatu di jurusan matematika Brawijaya, kalau tidak salah. Dalam perkembangannya itu adalah karena fakultas MIPA di Brawijaya juga sudah berkembang dengan prodi banyak, sehingga ilmu komputer bisa berdiri menjadi fakultas sendiri itu akan sama juga seperti yang akan kita lakukan di UIN Maulana Malik Primalang. Saat ini kita memiliki Fakultas Sains Teknologi dengan sembilan prodi, Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, Informatika S1, Informatika S2, Arsitektur, serta Ilmu Komputer dan Sains Informasi. Sehingga nanti perkembangan ke depan kita sedang membangun kampus tiga, yang akan kita kembangkan menjadi fakultas teknik dan fakultas ilmu kesehatan. Oleh karena itu kita mulai menimba ilmu bagaimana sebenarnya bahwa ilmu itu adalah beririsan, tidak ada yang berdiri sendiri. Berbicara tentang bidang optimasi itu sebenarnya sangat dekat sekali juga dengan bidang di bidang sains khususnya bidang matematika. Sehingga apa yang kita pelajari hari ini adalah keberkahan bagi kita bersama selain bulan penuh berkah ini kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, kita juga salam bersama-sama tolibul ilmi, berbagi ilmu untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Kedua, salam selawat kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, kepada para keluarga sahabat dan pengikutnya, semoga kalau kita mendapatkan syafaat beliau di Akhir. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa hari ini kita akan menimba ilmu yaitu terkait bagaimana riset di bidang optimasi khususnya dikaitkan dengan bidang komputasi ini akan kita minta nanti Mas Wayan mohon maaf saya biasa manggilnya Mas ini ya Mas Maya, Mas Wayan selain untuk menunjukkan kondisi yang ada itu juga bisa berkolaborasi Mas karena saatnya ini adalah bagaimana antar perguruan tinggi di Indonesia itu adalah partner bukan kompetitor sehingga nanti kita akan sama-sama tumbuh dan berkembang untuk menunjukkan bahwa keberadaan Magister Informatika di Uin Maulana Malik Pering Malang ini adalah sinergi dengan program kerja yang dicanangkan oleh pemerintah baik khususnya kepada semua peserta yang sudah hadir alhamdulillah ini partisipannya sudah sampai 369 manfaatkan sebaik-baiknya waktu ini karena setiap amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, satu huruf satu kata itu sudah menjadi pahala bagi kita. Kalau eh, bidang kajian keagamaan, deresnya, tadaburnya adalah Quran. Kalau kita bidang sains, yang deres kita adalah deres tadapur ilmu sains ini. Itu saja mungkin dari saya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dikan Fakultas Ilmu Komputer yang sudah bersedia meluangkan waktu. Ternyata tadi juga waktunya sangat sibuk sekali padat. Jadi nanti beliau tidak pulang sampai maghrib ini. Ini artinya apa? Manfaatkan sebaik-baiknya waktu tiga jam ini untuk bersama-sama sharing, untuk bersama-sama menimba ilmu. Karena keberkahan ilmu itu adalah jika ilmu itu disiarkan. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Uh, terima kasih kepada Ibu Dekan Bu Sri hari ini. Uh, selanjutnya adalah acara inti yaitu diskusi tentang optimasi peluang uh, riset di bidang optimasi. Sebelum menginjak ke acara diskusi, izinkan saya untuk membacakan daftar riwayat hidup dari Profesor Insinyur Wayan Firdaus Mahmudi, SSI MT PhD beliau memiliki, memiliki riwayat pendidikan mulai dari sarjana matematika di Universitas Brawijaya Malang, selanjutnya magister teknik informatika di ITS Surabaya, dan mengambil S3 atau PhD dalam bidang manufacturing and engineering di University of South Australia. Riwayat pekerjaan atau jabatan beliau yaitu adalah dari tahun 2011 sampai sekarang. Beliau adalah dosen program studi Teknik Informatika Universitas Brawijaya. Terus pada tahun 2004 sampai 2007 adalah sekretaris program Diploma 3 Manajemen Informatika dan Teknik Komputer. Pada 2007 hingga 2009 adalah ketua program studi Ilmu Komputer. 2014 hingga 2016 adalah ketua bidang penelitian pada LPPM Universitas Brawijaya. Dan yang sekarang itu adalah 2016 hingga sekarang menjabat sebagai dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Nah bidang pengajaran dan ekspertis beliau serta risetnya ada ada Artificial Intelligence, Evolutionary Algorithm, Data Mining, Optimizing Technique for, more, for Manufacturing, dan Machine Learning. Nah ini adalah bidang-bidang yang insya Allah sampai sekarang ini bidang-bidang yang nggak akan pernah mati ya mulai dari artificial intelligence, evolutionary algorithm, data mining, hingga ke machine learning. Nah, sedikit saya sampaikan tentang publikasi ilmiah beliau. Yang pertama adalah tentang jurnal inter, jurnal nasional yaitu sebanyak 47 makalah, jurnal internasional sebanyak 95 makalah, mengisi seminar nasional 19 makalah, mengisi konferensi internasional adalah 44 makalah. Selanjutnya untuk pengalaman lain-lainnya adalah pernah menjadi tenaga ahli database sistem pada FAO United Nation untuk proyek survei pertanian di Timor Leste, terus juga pernah menjabat sebagai tenaga ahli pada pengembangan sistem stress cafe project dari University of South Australia dan pemerintah Australia. Jadi insya Allah pengalaman beliau sudah sangat banyak dan insya Allah bisa bermanfaat buat kita semua terutama dalam topik yang akan kita bahas yaitu adalah peluang dalam bidang optimasi. Nah selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Profesor Insinyur Wayan Firdaus. Untuk menghemat waktu saya persilahkan. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. So, uh, saya hormati rekan-rekan dari Magister Informatika Uin Malang, juga adik-adik saya, saya pikir semuanya usianya di bawah saya, adik-adik peserta webinar kali ini. Saya akan bicara tentang peluang riset bidang optimasi optimasi itu sebenarnya bidang matematika. Kalau kuliah di S1, baik itu matematika, statistik, ilmu komputer, informatika, hampir pasti mendapatkan mata kuliah riset operasi. Itu yang dibahas itu optimasi. Cuma karena saya bidang saya ilmu komputer, maka optimasi ini saat tinjau dari keilmuan saya gitu ya. Bagaimana penggunaan algoritma di bidang komputer untuk memecahkan masalah optimasi termasuk juga bagaimana peluang risetnya karena ini yang selalu jadi eh, apa keluhan baik mahasiswa S1 S2 S3 itu mengeluhnya saya susah cari topik baru untuk penelitian saya untuk skripsi untuk tesis untuk disertasi nah kita lihat nanti bagaimana sih menggali celah baru gitu ya next ini yang kita bahas, jadi poin 1-4 ini beberapa kali saya sampaikan di beberapa webinar, mulai dari apa itu permasalahan optimasi, kemudian apa itu algoritma yuristik dan meta -juristik, pencarian solusinya seperti apa, kemudian algoritma meta -juristik yang populer itu apa, gitu ya, itu sering, tapi yang saya tambahin nanti peluang penelitian baru, sehingga 1-4 itu nanti mungkin agak cepat karena. Kalau mahasiswa komputer mungkin beberapa sudah pernah mendapatkan gitu ya. Oke okay, next. Oke okay, kita beralih ke contoh permasalahan optimasi next. Cak lanjut. Nah ini contoh sederhana gitu ya. Penjadwalan operator mesin. Jadi bayangkan di sebuah pabrik mesinnya banyak bisa puluhan. Tentu operatornya lebih banyak karena kan pabrik itu nggak mungkin berhenti gitu ya, 20, 24 jam kerja, sehingga ada tiga shift. Nah, katakanlah kalau mesinnya 10, maka operator ya minimal 30. Harus ada cadangan, karena bisa jadi kan absen atau merasa capek harus ada pengganti. Nah, ini bagaimana mendapatkan jadwal operator yang baik dan adil? Nah, ini seperti apa? Kita lihat. Nah, ini yang pertama, tidak lebih dari 10 jam sehari. Ya, paling enggak cuma 8 jam. Kemudian pembagiannya harus adil. Adil itu seperti apa? Contoh misal, shift-nya itu pagi, siang, malam. Jangan sampai ada operator itu terus-menerus dapat jam kerja malam. Bisa cerai nanti sama istrinya. Ya, karena kan tiap malam suruh kerja gitu ya. Jadi harus gantian gitu ya. Terus juga pasti ada yang kerja di hari libur. Karena kan pabrik nggak berhenti Sabtu Minggu, maka harus dibagi juga. Tentu kalau disuruh milih, operator itu memilih liburnya pas hari Sabtu atau Minggu biar dia bisa bersama keluarga. Nah harus ada pembagian yang adil supaya dalam sebulan paling enggak itu masing-masing bisa dapat jatah misal dua kali gitu ya libur tidak bekerja di hari Sabtu atau Minggu. Nah itu contohnya gitu ya bagaimana menyusun jadwalnya ini masalah optimasi. Tentu ini bisa disusun model matematikanya dan diperluas misal untuk tenaga keamanan, petugas kebersihan, pengiriman produk yang apa kurir itu, kemudian tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat. Jadi masalah yang serupa. Next. Nah, kemudian ini masalah yang populer TSP. Jadi ada salesman gitu ya, seorang apa sales penjual harus mengunjungi sekian kota ini contoh misalkan kotanya ada lima gitu ya bagaimana mengunjungi lima kota itu setiap kota dikunjungi minimal sekali perangkatnya dari kantor kembali juga ke kantor sudah disediakan matrik jarak model matematisnya juga bisa disusun nah meskipun ini kelihatannya masalah yang klasik gitu ya masalah klasik tapi ini juga sedikit rumit misalkan ada lima lima kota maka sebenarnya ada lima faktorial kemungkinan solusi 120. Enteng kan dicobai semua selesai gitu ya. Tapi bagaimana kalau ada 50 kota? Triliunan. Itu kalau diselesaikan dengan cara coba-coba setiap saat itu dicek satu persatu susunannya, itu mungkin seharian tidak akan selesai. Mungkin seminggu baru selesai. Saya sudah pernah nyoba masalahnya gitu ya. Jadi seminggu bisa selesai. Nah, ternyata banyak masalah nyata penjadwalan, planning itu didekati ingat didekati dengan pendekatan TSP sehingga kita butuh satu metode. Jadi sekali lagi kuncinya kalau datanya kecil ya ini dicoba aja semua kemungkinan. Begitu datanya besar, kita punya harus punya metode yang ampuh, yang tangguh untuk mendapatkan solusi yang baik dalam waktu yang relatif cepat. Next. Nah, ini perluasan dari TSP, distribusi produk. Misal ada pabrik gitu ya. Malang, Bandung, Medan pabriknya kemudian harus distribusikan ke seluruh wilayah di Indonesia. Nah, tentu apa harus diatur bagaimana biaya transportasi untuk distribusi ini yang paling minimal. Yang harus diperhatikan kapasitas produksi tiap pabrik berbeda, permintaan tiap wilayah berbeda, biaya pengiriman juga berbeda. Ngirim dari Malang ke Surabaya tentu berbeda Malang ke Makassar katakanlah gitu ya. Jadi biaya mungkin juga tidak linear, karena kalau ngirim banyak kan mungkin diskon gitu ya atau kendaraan yang digunakan berbeda tergantung berapa yang dikirim sekali lagi ini mudah ada metodenya di riset operasi untuk permasalahan transportasi seperti ini kalau datanya kecil tapi begitu datanya ini banyak se Indonesia aja kalau pakai metode apa metode standar butuh waktu yang lama next contoh lagi ini Minimasi atau maksimasi fungsi. Kalau fungsinya sederhana ya dicoba-coba digambar gitu ya. Tapi begitu fungsinya rumit ini kalau anak apa satu gunakan secara analitis, cari titik maksimalnya gitu ya. Pasti ini disumpahin ini dosennya. Kalau disuruh menyelesaikan ini gitu. Ini ngasih tugas kok susah banget gitu ya. Secara analitis loh ya, pakai turunan. Ini kan harus pakai turunan gitu ya. Nurunkan aja susah gitu ya. Nah, ini harus ada algoritma yang cukup efisien untuk mendapatkan solusi terbaik. Dan ini banyak di masalah industri berdasarkan fungsi matematis seperti ini. Ini contoh gitu ya. Next. Nah, contoh lain sistem persamaan linear. Bagi yang pernah belajar metode numerik atau analisis numerik, pasti kena mengenal kasus seperti ini gitu ya. Ini banyak dipakai di biologi, matematika, atau di industri gitu ya. Bagaimana menentukan nilai x1, x2 yang memenuhi persamaan itu ada tiga persamaan. Ada juga yang eh, apa nonlinier yang di bawahnya itu. Ini juga ada metodenya. Banyak kan metode yang belajar apa analisis numerik atau metode numerik. Dan ini relatif sederhana. Ini kalau dibuat programnya penyelesaian seperti ini beberapa detik Dapat gitu ya. Tapi pertanyaannya, kalau x-nya seribu misalkan, butuh waktu berapa lama untuk seperti itu? Apalagi kalau modelnya non-linear. tentu tidak mudah. Butuh waktu berminggu-minggu kalau menggunakan metode standar. Saya sampai lupa namanya. Mungkin Pak Amin pernah itu ya, metode di analisis numerik. Nah, metode simplek eliminasi Gauss. Oh ya, diingatkan lagi lama nggak pakai saya. Nah. Sekarang yang kenalnya kan algoritma metaheuristik, yang lebih keren istilahnya. Oke, okay, next. Nah, mungkin juga ada yang berkendala. Ada constraint gitu ya. Ini juga banyak di kebetulan bisa apa tesis S3 saya itu juga terkait dengan masalah optimasi. Dan itu apa untuk menemukan solusi terbaik kalau pakai metode standar sudah saya coba saya buat programnya itu butuh waktu seminggu gitu ya lebih, kadang-kadang dua minggu kalau kasusnya semakin kompleks dan itu komputer nyala terus-menerus. Nah ini contoh sederhananya seperti ini, ini juga ada di riset operasi. Sekali lagi, semakin sulit diselesaikan jika modelnya semakin kompleks. Semakin kompleks itu x nya semakin banyak. Kemudian mungkin tidak linear juga, gitu ya. Apalagi konstrainnya itu kan lebih kecil sama dengan. Bagaimana kalau konstrainnya sama dengan lebih besar, macam-macam gitu ya. Ini contoh sekali lagi. Next. Nah, forecasting. Ini bagi yang belajar statistik juga mungkin dapat gitu ya. Ada model linear, parabolik, eksponensial, dan lain-lain gitu ya. Yang jadi masalah biasanya bagaimana memilih variabel yang tepat. Kalau variabelnya time series gampang, tapi bagaimana kalau gabungan? Misalkan nilai tukar gitu ya, itu kan bisa pakai data time series, tapi kan juga dipengaruhi faktor yang lain. Nah, tantangan selanjutnya, memilih input yang tepat, mungkin nilai tukar sampai dua minggu yang lalu, mungkin juga inflasi, mungkin juga nilai tukar dolar dengan mata uang yang lain, banyak bagaimana memilih variabel yang sesuai. Nah, itu permasalahan optimasi juga kita bisa cara coba-coba tapi kalau variabel yang terlibat banyak apalagi kalau permasalahan ekonomi gitu ya variabelnya itu bisa ratusan variabel inputnya untuk memprediksi itu kemudian juga modelnya model linear, parabolik atau yang lain nah ternyata ini bisa kita dekati dengan optimasi jadi luas cakupannya optimasi itu next nah ini yang nah ini topik publikasi saya ini distribusi gitu ya jadi distribusi enggak terlalu penting untuk dipahami secara detail, tapi yang jelas modelnya ini sastranakan lumayan kompleks. Bagaimana distribusi secara bertahap dari pabrik ke distributor besar, distributor kecil sampai ke pengecer. Ya seperti Indomaret lah gitu ya. Kalau nyebut merek pamat itu juga seperti itu. Distribusi secara bertahap. Bagaimana ini diselesaikan? Kan ada kendaraannya, kemudian produknya juga banyak, Nah, ini contoh permasalahan di dunia nyata gitu ya yang real seperti apa dan ini juga bisa diselesaikan dengan optimasi. Di sini saya menggunakan algoritma genetika. Jadi ini sekali lagi contoh. Next. Kemudian ini masalah di peternakan. Ini sudah ada software-nya gitu ya. Software-nya ini mahal, mungkin 50-an juta untuk apa menghitung pakan gitu ya, komposisi. Jadi kalau peternakan kecil sih enggak perlu, tapi bayangkan sebuah peternakan besar sapinya ada 100 atau 300 gitu ya. Tiap hari diberi pakan dan pakan itu campuran berbagai bahan. Nah, kebutuhan nutrisi itu harus terpenuhi. Misalkan ini supaya gampang ya, proteinnya berapa, karbohidratnya berapa, kemudian mungkin vitaminnya berapa supaya jangan sampai sapinya itu kelaparan nanti atau kurang nutrisi, kan jadi rugi gitu ya. Nah, bagaimana mencampur bahan pakan supaya biayanya minimal, tapi nutrisi sapi atau ternak itu terpenuhi. Ini juga permasalahan optimasi. Jadi contoh, jadi saya tunjukkan betapa ini bisa dipakai di berbagai bidang. Dan seingat saya, mahasiswa saya yang S3, ada tiga orang yang mengerjakan topik ini. Satu topik yang mengerjakan tiga orang. Metodenya beda-beda, Pendekatannya juga agak berbeda. Ini salah satu yang publis. Kalau saya nunjukkan publikasi pasti itu terindeks kopus. gitu ya. Oke okay, next. Nah ini, <tuh> saya sebut tadi optimasi itu permasalahan di matematika. Tapi bidang saya kan komputer gitu ya. Ini di komputer itu ada algoritma juristik dan meta juristik. Nah, secara gampang kalau saya ditanya apa sih metode juristik, ya metode coba-coba gitu ya. Generate satu solusi, dicoba, kalau jelek ulangi lagi. Kalau diawur seribu kali kan lama-lama jadi baik kan hasilnya gitu ya. Tapi itu kan tidak apa tidak terarah gitu ya. Jadi ini ada aturannya supaya pencariannya itu terarah, tidak random. Ini tidak selalu menghasilkan solusi terbaik, tapi kalau diatur dengan tepat, dirancang dengan tepat, solusinya mendekati optimum dalam waktu yang relatif cepat. Itu contoh algoritmanya. Kalau saya juga bisa gambarkan, ini seperti algoritma mencari jodoh. gitu ya. Kita kan tidak selalu mendapatkan pasangan yang terbaik. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Gitu ya. <laughs> kalau kita mendapatkan pasangan yang terbaik tujuan kita, ya lama dapatnya. Tapi kan kita bertabot ya. Oh, kenalan kayaknya kurang cocok. enggak lah gitu ya. Kenalan lagi kayaknya cocok sudah kita nikah gitu ya. Artinya ada coba-coba, menilai gitu ya. Kemudian kita ambil keputusan dalam waktu yang relatif cepat. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya gitu ya. Jadi di dunia komputer itu banyak algoritmanya seperti greedy, hill climbing, astar, dan lain-lain. Heuristik. -lain. Nah, berkembang Berikutnya ini karena penemuan komputer, jadi algoritma yuristik ini percuma kalau tidak ada komputer atau program komputer yang mendukungnya. Oke okay, next, nah meta juristik, jadi bedanya ada metanya. Jadi kalau juristik itu bisa kita bayangkan satu metode, meta yuristik ini ada beberapa metode pencarian pencarian solusi, tapi ada manajernya. Bagaimana beberapa algoritma atau beberapa metode itu terorganisir untuk mencari satu solusi, gitu ya, dari satu permasalahan. Jadi istilahnya, kalau uh, juristik saya mencari sesuatu di lapangan, gitu ya, ada bola kecil, bola tenis kecil di lapangan, saya cari sendiri, itu juristik. Tapi kalau saya mengajak teman-teman, terus teman-teman itu saya komando, ini nanti kita berjalan uh, seiring, gitu ya. Di tiap titik kita jelajahi untuk mencari bola tenis yang terlempar ke lapangan. Nah, itu metajuristik karena ada manajernya, kemudian ada beberapa orang di situ untuk mencari di seluruh area lapangan. Nah, ini contohnya itu VNS. Jadi, VNS itu aja pencarian lokal, gitu ya. Ini kalau di mata kuliah kecerdasan buatan sudah diberikan pencarian lokal, tapi VNS ini menggabungkan sekian algoritma pencarian lokal. Kemudian ada algoritma genetika, itu metajuristik karena ada crossover, mutation, selection yang semuanya dipakai untuk mencari solusi. Nah, ini yang akan kita bahas, agak banyak algoritma genetika, gitu ya. Jadi, untuk mencari solusinya, next. Nah, ini klasifikasi sekilas saja, mungkin kan pernah dengar gitu ya, banyak algoritma itu ada stokastik. Stokastik itu ya. Yes apa yang akan kita bahas nanti ada deterministik riset operasi itu kebanyakan pakai metode deterministik seperti integer programming kemudian metode simplex begitu dijalankan maka dijalankan ulang ya hasilnya sama sudah solusi yang dalam tapi biasanya waktunya lama tapi kalau stokastik itu ada unsur random kalau kita jalankan berkali-kali apa solusinya bisa beda-beda tapi semuanya mendekati solusi puncak jadi katakanlah kalau kita mendekati Gunung Arjuna, Anda memakai metode deterministik, Anda hanya memilih satu jalur untuk mendekati puncak. Tapi kalau stokastik, mungkin banyak area atau jalan yang perlu dicoba. Jadi kalau ada lima orang, bisa jadi jalur yang dipilih beda-beda. Artinya solusinya berbeda, tapi sama-sama mendekati puncak. Dan ini terbagi lagi. Saya akan skip aja yang ini. Next. Nah ini tergantung apa pendekatannya. Next. Nah, sekarang bagaimana mekanisme pencarian solusi? Karena ini berkaitan dengan bagaimana kita melakukan modifikasi penelitian baru. Next. Nah, secara umum algoritma metaheuristik. Jadi saya fokus ke metaheuristik sekarang. Jadi tadi kan ada yuristik, ada metaheuristik, saya fokus gitu ya. Ada masalah, kemudian bagaimana mengkodekan encoding gitu ya dan fungsi evaluasi. Ini salah satu apa peluang untuk penelitian baru. Kemudian dari encoding solusi itu masuk kayak black box gitu ya. Algoritma meta bekerja. Nah, setelah selesai de decoding, nah de decoding itu solusi. Ingat solusinya itu belum tentu yang optimum tapi mendekati optimum gitu ya. Jadi algoritma yuristik tidak menjamin Solusi optimum atau solusi terbaik, tapi mendekati terbaik karena ya, itu tadi waktu yang ada batasan waktu, gitu ya. Oke, okay, next. Nah, ini contoh bagaimana pengkodean kita kembali ke masalah TSP tadi. TSP itu kan perjalanan, gitu ya, perjalanan dari kantor pusat kemudian ke kota, kotanya 1-5, kemudian balik ke kantor. Nah, itu encoding solusinya sederhana, pakai integer itu, permutasi gitu ya. Jadi kalau ada solusinya itu 2, 3, 4, 1, 5, artinya dari kantor ke 2, ke 3, seterusnya sampai kembali ke kantor, jaraknya itu 68. Jadi ini contoh pengkodean solusi. Gitu ya. Jadi ini biasanya dipakai untuk permasalahan kombinatorial. Jadi kombinatorial itu solusi itu bisa didapatkan kalau mencoba seluruh kemungkinan. Tapi itu kan 2, 3, 4, 1, 5, 2, 1, 4, 5, 3, dan seterusnya. Ada 120 kemungkinan, 5 faktorial kan itu ya. Nah, ini sekali lagi tidak masalah kalau kotanya hanya 5, tapi kalau kotanya 20 saja mungkin berjam-jam gitu ya. Itu sama seperti kalau kita pakai Google Map cari lokasi tertentu. Misalkan saya dari UIN di sini, Pergi ke salah satu resto karena ini lagi puasa. Contoh yang paling tepat itu resto, gitu ya. Resto dengan sop buntut yang terbaik, ya kan? kopi saya gitu ya kan. Kita masuk ke Google Map, kita tentukan tujuannya yang kita tahu, terus dia akan mencarikan rutenya, kan? Tapi kan, kadang-kadang ada beberapa alternatif. Yang ini macet, dikasih alternatif yang lain. Tapi kan tidak pernah Google Map itu bilang gini, tunggu satu jam lagi, satu jam lagi solusinya akan diberikan. Nah, kenapa? Karena dia pakai yuristik. Jadi sesulit apapun tugas yang kita berikan, dia akan memberikan jawaban yang tepat. Apakah yakin itu yang terbaik? Belum tentu sebenarnya. Kadang-kadang kan dapat jalurnya nggak enak juga kan? Nah, ya, ya itu apa tergantung opsi pilihan apa pilihan alat atau kendaraan yang kita pakai. Nah itu tadi karena pakai algoritma yuridis. Tapi secara umum, kalau rutenya nggak terlalu rumit, biasanya jawaban yang terbaik diberikan. Jadi sekali lagi, kalau kasusnya semakin rumit, mungkin kita tidak mendapatkan solusi terbaik, tapi software seperti Google Map harus memberikan jawaban yang tepat. Nah itu gunanya algoritma meta yuristik. Next. Nah, contoh, dari solusi awal itu harus di-generate solusi alternatif. Jadi, misal solusi kalau metode coba-coba kan 2, 3, 4, 1, 5, solusi awal. Kemudian ada solusi alternatif, mungkin dibalik, ya, 3 sama 5 ditukar, atau disisipkan, 5 diambil, disisipkan. Kita dapat solusi alternatif. Kita kan tinggal evaluasi dari tiga solusi itu. Mana yang jaraknya terdekat. Nah, diulang-ulang terus, pasti suatu saat ketemu solusi yang terbaik. Random ya. Nah, tantangannya adalah jangan sampai algoritma atau metode yang kita pakai itu seperti pencarian random, random search. Karena kalau hanya seperti pencarian random, maka waktunya bisa jadi sangat lama dan solusinya tidak memuaskan. Jadi penggunaan algoritma juristik atau meta -juristik itu adalah bagaimana mendapatkan alternatif solusi yang lebih baik dari satu iterasi ke iterasi yang berikutnya. Next. Nah, contoh ini kasus yang tadi, sistem persamaan linear. Itu kan mencari X1, X2, X3 gitu ya. Kemudian eh, apa eh, nilainya kita random. Eh, orang komputer itu kan agak-agak random memang. Gitu ya. Senangannya pakai angka random. Gitu ya. Jadi ada X1, X2, X3 itu random, real code. Nah, kita evaluasi. Evaluasi kan <tuh> seberapa dekat angka yang kita masukkan ini untuk memenuhi persamaan itu. Kita akan tinggal hitung deviasinya gitu ya. Deviasinya kan dari dua kan yang pertama itu nah, kita masukkan 2,35 dan 1,8. Nah kita hitung total deviasi. Pasti di tahap awal deviasinya besar. Tapi kalau kita random yang lain, mungkin kita mendapatkan deviasi yang lain. Nah tantangannya adalah bagaimana mendapatkan alternatif solusi. Semula kan 1,8. Bagaimana mendapatkan yang lain yang punya peluang deviasinya lebih kecil, atau kita sebut solusinya itu lebih baik? Nah, kalau kita ngawur, ya, itu namanya pencarian random. Waktunya lama nanti, gitu ya. Nah, ini strateginya seperti apa? Next, nah, ini contoh. Jadi, ada strategi perendaman seperti itu, jadi membangkitkan angka random kecil, kemudian bisa plus, bisa minus. Jadi, yang semula solusi awal seperti itu. Kemudian kita dapatkan sebuah bilangan random, kita kalikan dengan ringnya, ring solusi itu, maka kita dapatkan yang semula 2,3, jadi 2,8, yang semula 5, jadi 4,5, yang semula 1,8, jadi 1,9. Nah sekali lagi, bagaimana mencari perubahan itu supaya solusi berikutnya itu cenderung hasilnya lebih baik? Kalau itu kita random biasa, gitu ya, random biasa. Ya, mungkin muter-muter saja. Hari ini dapat lebih baik, iterasi berikutnya lebih jelek, lebih baik lagi muter saja. Enggak akan pernah didapatkan yang lebih baik, jadi butuh strategi. Tapi ini saya berikan contoh gitu ya, bagaimana mendapatkan solusi alternatif. Next, nah kasus yang lain juga sama, hampir sama, bagaimana menilai gitu ya, nilai deviasinya. Ini nanti silakan dibaca sendiri, itu saya yakin bisa. Karena prinsipnya sama, next. Nah, sekarang saya bicara algoritma metajuristik yang paling populer, next. Nah, yang pertama, algoritma evolusi. Jadi, ini meskipun algoritma evolusi itu ya, secara umum kan banyak kita tolak evolusi makhluk hidup Darwin itu loh, bahwa manusia itu berasal dari makhluk, bukan kera, loh. Darwin nggak pernah bilang kera gitu ya, tapi kita punya nenek moyang yang sama bilangnya kan gitu gitu ya. Kita kan menolak itu. Tapi ternyata meskipun itu teori, kita bisa adopsi di dalam pencarian solusi di bidang komputer. Jadi secara umum itu gini, ada individu dalam populasi, kemudian dari sekian orang atau jangan orang ya, mungkin ada hewan gitu ya, binatang ya, di sebuah pulau gitu ya, ada sekian, itu kan membentuk populasi, populasi kambing katakanlah. Nah dari sekian kambing, kita pilih induk yang baik. Kalau induk kambing itu baik, maka kita berharap anaknya juga baik. Berharap loh ya, peluang, karena ini peluang, tidak mesti gitu ya. Di kehidupan sehari-hari kan juga tidak mesti. Anaknya kiai kan belum tentu kiai. Atau sebaliknya gitu ya, anaknya penjahat kan belum tentu penjahat, ada yang jadi kiai juga. Itu tapi peluang. Kalau anaknya iya ya biasanya cenderung ikuti bapaknya. Bapaknya dosen, anaknya cenderung juga pengen. Bapaknya dokter, anaknya juga pengen jadi dokter. Itu namanya peluang, tapi tidak selalu. Nah, dari sekian parent yang terpilih, karena ini algoritma, parentnya dipilih yang terbaik, gitu ya. Kita reproduksi, menghasilkan anak, offspring, terus diseleksi. Diseleksi artinya dari anak, itu ya, induk dan anak dijadikan satu, dipilih yang terbaik yang jelek gimana dibuang, dibunuh gitu istilahnya gitu. Dan teori gitu ya ini. Sekali lagi ini teori gitu ya. Harapannya apa? Proses ini kalau kita ulangi mestinya dari generasi ke generasi individu yang terbentuk, kambing yang ada semakin baik, semakin baik, semakin baik. Harusnya seperti itu. Nah, itu yang diadopsi untuk pencarian solusi. Next. Nah, yang lain adalah ini termasuk swam apa metode swam gitu ya ini adopsi pergerakan sekelompok swam misalkan burung atau yang lain gitu ya e, dalam kumpulan partikel nah biasanya ini e, ada kecenderungan yang lemah itu mengikuti yang kuat kalau bergerak ya nggak usah anulah kalau e, kita ber, ada kumpulan lima orang gitu ya pergi rekreasi kemana kan ke, ke pegunungan pasti cenderung ikuti pemimpinnya kan ya apa bosnya bilang kemana ya lainnya ikut nah kira-kira seperti itu algoritma particle swarm nah bos ini diwakili dengan solusi yang terbaik solusi yang lain akan cenderung mendekati solusi yang terbaik nah harapannya kalau ada area-area itu itu ada titik-titik puncak gitu ya kalau semuanya bergerak terbaik ya yang lainnya juga akan menuju solusi yang terbaik. Jadi ini apa konsep dari PSO itu seperti itu. Next. Sangat populer, terus ada algoritma genetika. Ini bagian dari algoritma evolusi. Jadi secara umum mula-mula gitu ya, ada random individual atau spesimen, kemudian temukan yang terbaik dari induk yang terbaik, hasilkan new generation, kemudian dimutasi secara random diulang prosesnya. Ada proses selection. Kalau kita ulang ya ini ini kan pakai algoritma evolusi tadi, maka lama kelamaan kita akan mendapatkan solusi yang semakin baik. Nah, PSO sama algoritma genetika ini bisa dikatakan algoritma yang paling populer. Next. Nah, secara umum ini apa konsepnya ya ini maka konsep algoritma evolusi. Jadi pada kondisi awal itu di generate random, angka random gitu ya. Solusi awal, kemudian solusi alternatif itu diproduksi. Ini istilahnya reproduksi. Kemudian antara C children gitu ya, anak dengan P parent dicampur jadi satu diseleksi. Mana yang lebih baik lolos ke generasi berikutnya. Kita ulangi, maka kita berharap di akhir kita mendapatkan individu yang terbaik yang bisa di-decoding, menjadi solusi terbaik. Jadi konsepnya sederhana sebenarnya algoritma genetika. Next. Nah ini algoritma genetika yang pertama itu ada representasi. Bisa representasi real, bisa pakai angka bulat, permutasi, kemudian ada crossover. Jadi ini mungkin tidak perlu terlalu detail ya saya jelaskan. Intinya itu adalah kalau saya punya dua solusi, saya bisa mengenerate solusi yang baru berdasarkan dua solusi awal. Peran satu, peran dua, diambil warna kuning, diwariskan ke anaknya, kemudian ada warna biru, diwariskan juga ke anaknya. Jadi dua induk gitu ya. Nah, artinya induk satu itu lebih dominan dibanding induk yang kedua. Tapi itu secara random, bisa jadi induk dua nanti juga lebih dominan. Nah, ini solusi. Bisa juga solusinya itu Real itu ada warna biru sama warna merah. Induk bisa menghasilkan dua anak, C1, C2. Itu solusi alternatif. Apa prosesnya gampang, memang secara matematis. Oke, okay, next. Nah, kemudian ada mutasi gitu ya untuk algoritma genetika. Kalau, kalau crossover tadi dua induk menghasilkan satu solusi, kalau ini satu induk menghasilkan satu anak, ada yang... Revisi prokal exchange tinggal ditukar, maka saya mendapatkan solusi alternatif. Tapi, kalau representasinya real, saya tinggal menambahkan atau menurunkan dari solusi awal. Jadi, sangat sederhana sebenarnya. Kan, namanya coba-coba gitu ya, kok bisa jadi powerful. Nah, kita harus melihat itu sebagai satu proses. Berikutnya, ada selection next. Nah, ini ini yang paling penting sebenarnya: ada kumpulan induk, kemudian kumpulan anak. Kalau kita pertahankan bahwa anak dan induk itu maksimal empat, ya, seperti ini polanya. Anggap itu yang terbaik, gitu ya. Maka, tiga terbaik dari induk, kemudian satu terbaik dari anak, kita pilih. Nah, ke generasi berikutnya ini, kita ulang-ulang. Jadi, sebenarnya algoritma genetika itu prosesnya generate solusi awal, kemudian ada crossover, ada mutasi, sangat sederhana kemudian ada seleksi. Tapi kalau semuanya dirangkum dengan tepat, dirangka, itu menjadi satu metode yang powerful. Gitu ya. Dan biasanya butuh banyak latihan untuk benar-benar memahami bagaimana kok bisa seperti itu. Tapi sekali lagi, ini metode yang gampang. Bahkan kalau saya ngajar semester 3, gitu ya, semester 4, langsung final project satu kasus, selesaikan dengan algoritma genetika. Karena memang relatif mudah. Nah, Baru akan susah kalau kasusnya ini semakin kompleks. Next, nah sekarang ini yang penting, peluang penelitian baru. Apa Next, jadi yang pertama, kenapa kok saya ada analisis SWOT gitu ya? Karena kita biasanya bisa mengusulkan penelitian baru, atau kalau kita bisa mempelajari metode yang ada, kemudian kita pelajari kelemahannya apa, kekuatannya apa, kemudian kira-kira apa yang bisa saya perkuat, peluang barunya itu ya. Supaya menghasilkan satu modifikasi yang lebih powerful. Nah, banyak cara melakukan penelitian yang baru. Yang pertama, tentu metode baru. Nah, ini paling sulit S3 biasanya. Jadi nanti akan saya tunjukkan metode baru itu seperti apa gitu ya. Kemudian dengan cara yang kedua, Kompleksitas permasalahan. Jadi, kalau semula masalah yang dipakai untuk anak S1 itu sederhana, S2 itu lebih sulit, S3 ya, harusnya yang paling sulit gitu ya. Kompleksitas permasalahan metodenya sama. Cara yang ketiga, lakukan modifikasi dari metode yang ada, jadi algoritma genetika dimodifikasi, partikel suam dimodifikasi. Cara-cara apa yang dimodifikasi? Nah, itu ada satu list itu mulai dari representasi solusi, mekanisme menghasilkan solusi baru, sampai bagaimana hibridisasi. Hibridisasi itu menggabungkan beberapa metode. Yang keempat, ini penerapan metode optimasi untuk metode lain. Misal, algoritma genetika untuk mengoptimasi artificial neural network, atau algoritma genetika untuk fuzzy inference system. Macam-macam gitu ya. Apa empat pilihan. Saya yakin ada pilihan yang lain, tapi inilah yang paling banyak dan saya lakukan, gitu ya. Oke, okay, next. Nah, kita itu udah baru. Satu list saja di situ. Jadi algorit, ini ya ini hanya beberapa. Jadi mulai dulu ada algoritma genetika tahun 60. Ada ankoloni ankoloni itu eh, semut ya. Kalau semut itu kan enggak punya radar, gitu ya. Bahkan mungkin buta, gitu ya tapi kalau dia men dari sarang ke ma menemukan makanan dia kan membuat jalur kan pasti pernah kita memperhatikan jalur perjalanan semut ternyata itu termasuk jalur yang terbaik meskipun enggak terbaik banget gitu ya, tapi mendekati terbaik berarti kan semutnya belajar optimasi gitu ya nah ternyata dia punya satu mekanisme kalau secara kelompok bagaimana mencari jalur terpendek dan itu yang diadopsi oleh manusia Kemudian partikel spam tadi tahun 95. Kemudian ada, -ada variable level search (VNS) itu ya. Ada harmoni search. Harmoni itu alat musik gitu ya. Jadi manusia itu mengamati kemudian diimplementasikan. Kemudian B, B colony koloni, algoritma lebah. Jadi kita amati lebah, oh ada algoritma lebah untuk mencari solusi yang terbaik. Firefly, Firefly itu kunang-kunang. Kunang-kunang, ya, jadi mengamati kunang-kunang pergerakan dalam kelompoknya. Kemudian ada CS itu koko, shark itu burung gitu ya. Dragonfly itu gantung, capung. Ya. Pergerakannya, nah ini yang orang Indonesia ini dari Unes Telkom, komodo melipir algoritm gitu ya. Ya mungkin nanti ada uh, mahasiswa, magister UIN, algoritma undur-undur atau Algoritma apa? Gitu ya. Biasanya dari pergerakan hewan, gitu ya. ya. Banyak memang yang diadopsi dari itu. Tapi sebenarnya ini mirip-mirip, hampir semua algoritma itu mirip. Seperti Firefly sama Dragonfly itu, itu mirip dengan partikel suam, gitu ya. Pada kondisi tertentu itu hampir sama. Kemudian Komodo Melipir ini mungkin sama dengan algoritma mirip dengan algoritma lebah. Cuma konsepnya eh, di perluas gitu ya. ya nanti nggak apa-apa kita mengembangkan algoritma sendiri gitu ya. Kalau saya sih lebih cenderung memodifikasi yang ada aja apa untuk yang lebih kompleks. Next. Nah ini contoh gitu ya. Jadi kan biasanya baca terus saya nggak punya ide pak. Kalau saya biasa langsung ngadep ini loh tak tunjukkan ide baru gitu ya. Ide baru itu belum tentu kan saya pernah melakukan. Kalau saya pelakukan kan tidak mungkin saya suruh mahasiswa saya, percuma kan. Nah contoh masalah transportasi yang tadi saya sebut, gitu ya. Tapi kalau misalkan gitu ya, ini kapasitas produksi tiap pabrik bisa disesuaikan secara fleksibel. Secara umum biasanya model matematis yang dikenal yang kita pelajari itu menggunakan banyak asumsi. Kalau kita di riset operasi, kapasitas tiap pabrik sudah tertentu. Pabrik A per hari 1000, pabrik B 2000 gitu ya. Sudah ada definisinya. Sudah kita tentukan. Tapi mungkin pada satu kasus pabrik itu bisa dipaksa. Biasanya produksi 100, tapi kalau pesanan lagi banyak mestinya bisa 150. Nah, itu secara fleksibel. Bagaimana menyelesaikannya? Kemudian juga dari kasus yang sebelah kiri itu sudah ditentukan. Pokoknya kalau dari Malang ke Surabaya itu misal gitu ya lewat angkutan darat. Tapi mungkin di daerah lain kan mungkin bisa angkutan sungai, angkutan laut atau gabungan. Kemudian biaya pengiriman itu kan biasanya kita cenderung menggunakan linear. Artinya kalau biaya itu satuan. Satu barang biayanya Rp1.000. Kalau 100 barang Rp100.000 kenyataannya kan tidak seperti itu. Kalau banyak ada diskon. Bahkan kalau ada banyak bisa pakai kendaraan yang berbeda. Kalau sedikit pakai pickup gitu ya. Banyak pakai truk, pakai truk biayanya mungkin lebih murah. Nah, tidak linier kan biayanya. Nah, biasanya dilindungi dengan asumsi. Nah, kalau asumsi itu kita hilangkan, masalahnya jadi kompleks. Nah, ini tantangan gitu ya. Atau mungkin titik tujuan mempunyai time window tertentu. Kita kan ngirim barang gitu ya. Ngirim barang ke satu lokasi yang punya gudang itu bilang, kirim barang ke saya, pokoknya jangan hari Jumat, pabrik kami itu hari Jumat itu tutup, gitu ya, liburnya Jumat. Ya itu kan time window, gitu ya. Padahal asumsinya kalau kita, pokoknya setiap saat itu terbuka. Nah bagaimana kalau satu titik itu mempunyai time window? Atau kalau hari Sabtu libur, macam-macam kan? Atau bukanya malam saja, karena kalau siang dia melayani distributor yang lebih kecil, Nah, time window. Nah, ini ini kan juga jadi satu opsi gitu ya. Kemudian juga titik tujuan memerlukan proses distribusi bertahap. Mungkin gitu ya. Pengirimannya awalnya dengan truk dipindahkan ke laut, kemudian nanti enggak tahu angkutan udara atau apa. Jadi beberapa moda angkutan bisa dipakai gitu ya. Dan itu bertahap. Artinya yang semula di sebelah kiri itu konstrennya banyak, konstrennya kita ulangkan. Masalahnya semakin kompleks. Nah, kalau masalah kompleks, ya masalah kompleks tentu membutuhkan algoritma yang lebih powerful. Nah, ini jadi topik baru. Baik ini dipakai skripsi, tesis maupun disertasi. Oke, okay, next. Nah, kemudian penjelasan operator sebelah kiri itu kondisi ideal, gitu ya. Tapi kan tidak ada yang ideal. Misalkan ada baru, ada operator cadangan. Kemudian di sebelah kiri operator itu kita anggap kompetensinya sama. Nah padahal kan tidak sama. Misal ada aturan di setiap shift harus ada operator ahli. Jadi kalau ada apa-apa masalah gitu dia bisa mengadvokasi teman-temannya, bisa mengajari teman-temannya. Nah ini artinya yang operator ahli itu kan harus disebar di setiap shift gitu ya. Kemudian juga penjadwalan tidak hanya di satu pabrik, tapi ini secara apa? keseluruhan pabriknya lima gitu ya di, di Jawa Timur ya ini bagaimana jadwal usaha bersamaan kalau ini saya bawa ke penjadwalan di universitas semula penjadwalan itu di level fakultas bagaimana kalau penjadwalan itu di level universitas kemudian juga kemampuan dosen itu tidak sama kompetensinya gitu ya jadi biasanya ada strategi kan dosen-dosen yang kompeten ditempatkan di semester awal dan di semester akhir. Jadi kalau di semester satu ya mohon maaf ya ini, dosen. ini ketemu dosen yang susah jelaskan langsung frustasi mahasiswanya gitu ya jadi semester satu dikasih dosen-dosen yang enak ngomongnya biar masa termotivasi gitu ya karena kalau nggak termotivasi satu tahun dia bisa ganti universitas ganti jurusan gitu ya saya tak pindah aja lah semula di informatika karena dosennya nggak enak saya tak pindah ke kedokteran gitu kan ya susah gitu ya. ya. Jadi, itu kasusnya seperti itu. Jadi, bagaimana kalau itu ada dimasukkan? Jadi, kita apa, melihat bahwa kompetensi yang dijadwal itu tidak sama baik, itu operator, dosen, maupun mungkin dokter, perawat. Gitu ya? Oke, okay, next. Nah, ini perencanaan produksi. Jadi, bagaimana? penyelesaian secara terintegrasi. Jadi misal ada dua kasus. Perencanaan produksi itu yang pertama menentukan ini produk A saya produksi sekian. Barang B saya produksi sekian. Kemudian ada tool, peralatan yang harus dipasang ke mesin. Barang yang berbeda membutuhkan tool yang berbeda. Nah, itu diselesaikan dalam masalah perencanaan. Kemudian masalah berikutnya adalah penjadwalan. Penjadwalan itu bagaimana mesin mulai bekerja penjatalan mesin ya ini. Ini bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Tapi kita bisa melihat, oh ini peluang baru bagaimana ini kalau diselesaikan secara terintegrasi. Penyelesaian secara terintegrasi itu memungkinkan untuk mendapatkan solusi yang lebih baik. Itu sudah disepakati bersama. Ya. Penyelesaian terintegrasi kemungkinan besar akan mendapatkan solusi yang lebih baik. Tapi ada masalah lain yang muncul, kompleksitas. Jadi kalau kasus A, kasus B itu masing-masing 10 pangkat 6 kemungkinan solusi. Kalau kita selesaikan cara sekuen, kasus A kita selesaikan, kemudian kasus B kita selesaikan, maka kemungkinan solusinya 2 kali 10 pangkat 6. Tapi kalau terintegrasi, ya 10 pangkat 6 kali 10 pangkat 6, 10 pangkat 12. Jadi kalau kita misalkan kasus A itu waktunya 1 jam, Kasus B 1 jam kita selesaikan secara sekuen, maka mungkin itu bisa menjadi eh, apa dua jam selesai pakai algoritma tertentu, gitu ya. Tapi kalau terintegrasi, ya waktunya bisa semingguan, gitu ya, karena kemungkinan solusinya semakin banyak. Nah, ini jadi peluang untuk mengembangkan eh, metode yang lebih efisien, dan ini yang saya lakukan, gitu ya, yang saya lakukan dulu: kompleksitas permasalahan, saya naikkan. Kemudian, saya selesaikan secara integrasi. Nah, kemudian membutuhkan metode yang lebih kompleks. Next, nah, ini metodenya harus lebih powerful. Nah, ini metode apa? Bagaimana algoritma itu kita modifikasi? Yang pertama, representasinya struktur representasi solusi. Biasanya, kalau TSP itu kan pakai permutasi, kan? 2, 3, 4, 1, 5. Bagaimana kalau kita pakai real? Nah, kalau pakai real, perhatikan 0,7 itu kan yang terendah, kan? Yang tertinggi 9,6. Nah, itu kita bisa konversi menjadi permutasi. Nah, tergantung mana yang kita pakai. Artinya gini, untuk satu kasus, itu biasanya tidak hanya ada satu struktur solusi. Kita bisa mengembangkan banyak. Macam-macam gitu ya. Nah, kalau representasinya berbeda, maka kinerjanya juga berbeda. Nah, ini uh, saya tunjukkan saya juga pernah melakukan seperti itu. Jadi, uh, ini penjadwalan saya menggunakan real code gitu ya. Kemudian uh, apa? perencanaan produksi saya juga menggunakan real code. Nah, ini jadi publikasi dan ini terindeks kopus. gitu ya. Jadi, saya bermain di representasi solusi. Jadi, itu sudah jadi penelitian baru gitu ya. Next Kemudian bagaimana memodi, kalau di GE kan ada crossover, ada mutasi. Kalau di PSO ada pergerakan partikel. Nah yang saya lakukan ini misal ini yang ini ya optimization of multistage distribution process. Saya melakukan modifikasi crossover dan mutasi. Begitu juga ini. Rodi itu mungkin dari Uwin dulu itu. Rafi Rodi, S1-nya Uwin. Nah itu bimbingan saya gitu ya. Saya suruh men mengubah coba ini eh, apa kromosomnya diubah tapi pada saat mutasi ini pakai guided eh, mutation gitu ya sama guided inisial kromosom itu juga jadi satu penelitian jadi ini kemudian berikutnya ini PSO ya swarm particle gitu ya jadi yang semula itu satu kumpulan bagaimana kalau ada beberapa kumpulan partikel ini ini untuk apa, komposisi pakan ayam, ayam petelur, dan pedaging ya. ini juga sudah terpublis. Ini mahasiswa S2 semua. Jadi, kalau saya itu punya kebiasaan, termasuk yang berdiri di eh, duduk di samping saya, ini kayaknya pernah kan? Publikasi gitu ya, pas mahasiswa. Jadi, biasa mahasiswa S2, publikasi 5, terindeks kopus itu biasa ya, karena saya paksa. Awas, kalau enggak publikasi gitu ya. Tapi biasanya lulusnya tepat waktu, gitu. tenang aja gitu. Oke, next. Nah ini juga crossover rate, mutation rate pada GE dimodifikasi, kemudian pergerakan partikel itu juga dimodifikasi gitu ya. Apa ini contohnya, jadi ini juga mahasiswa S2, jadi, ini semuanya terindeks, Scopus gitu ya. Yang pertama untuk multi-product planning gitu ya, perencanaan produksi, ini oh ya, ini dua, dua hal yang dilakukan dia crossover dan mutasi rate adaptif, kemudian dia juga melakukan hibridisasi, simulated annealing dan algoritma genetik yang sudah ada di tadi. Kemudian juga ini yang komposisi apa ternak pedaging poultry feed gitu ya. Itu menggunakan adaptif GE yang terakhir ini pakan pakan mixed itu bandeng gitu ya. Menggunakan PSU. Jadi pergerakan partikelnya ini diadaptifkan ini juga bisa jadi publikasi gitu, dan itu semuanya mahasiswa S 2 apa pada saat kuliah sabri catatan kamu lakukan modifikasi ini 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 insya allah lolos ini. Kalau untuk publikasi terindeks Scopus Oke next, nah ini yang paling populer hibridisasi gitu ya. Ini tadi sudah apa saya tunjukkan, jadi bagaimana algoritma itu bisa digabung GE dengan particle swarm, GE dengan simulata annealing atau algoritma yang lain. Bisa VNS dengan GE gitu ya. Bagaimana itu di apa di hybrid digabung. Nah, ini biasanya mendapatkan solusi yang lebih baik. Tapi ini juga tidak mudah karena saya selalu memberikan gini ilustrasi yang algoritma yang di hybrid. Jangan sampai GE sama PSO itu saya tidak terlalu menyarankan karena biasanya waktunya lama gitu ya. Mending GE atau PSO dengan simulated annealing atau dengan pencarian lokal. Saya berikan ilustrasi gini, rawon itu enak. Sekali lagi pas puasa kan enak bahas itu. Rawon itu enak, kuat gitu ya, sangat khas. Soto itu enak, sangat khas juga. Tapi kalau hybrid rawon sama soto, rasanya kok nggak karu-karuan gitu ya bayangan saya gitu ya. Jadi karena dua-duanya kuat, GE sama PSO itu dua-duanya kuat. gitu ya. Kalau di hybrid bisa jadi bagus memang, tapi waktunya sangat lama, kurang menguntungkan. Tapi kalau simulated annealing atau pencarian lokal, itu biasanya relatif cepat meskipun hasilnya enggak bagus. Tapi begitu ditambahkan ke algoritma genetika atau PSO, biasanya hasilnya bagus. Nah ilustrasinya gini, kalau rawon ditambah empal goreng, itu biasanya tambah enak. Ya. Rawonnya itu GE, empal gorengnya itu local search. Jadi begitu itu digabung powerful. Rawonnya jadi powerful. Atau mungkin kalau soto gitu ya, ditambah dengan perkedel. Soto itu PSO, perkedel itu simulated annealing. Orang kan kenalnya sotonya gitu ya, tapi begitu ditambahkan perkedel, nah sotonya itu jadi powerful, PSO-nya jadi powerful. Nah itu biasanya yang saya sarankan ke mahasiswa. Jadi gunakan satu algoritma, satu algoritma yang kuat, tambahkan algoritma yang enggak terlalu kuat tapi waktunya relatif cepat. Local search, star kemudian mungkin algoritma di eh, riset operasi gitu ya. Itu kan kayak simplek, itu kan algoritma yang relatif sederhana, waktunya cepat gitu ya. Untuk beberapa kasus. Nah, itu bisa di modifikasi. Sama seperti yang bawah kan, ini evolution strategy itu temannya algoritma genetik gitu ya, itu dengan menggunakan linear programming, linear programming gitu ya, itu begitu dimodifikasi hasilnya jadi bagus. Next, nah ini yang menarik, kalau ternyata optimasi ini bisa diterapkan untuk metode yang lain, misalkan neural network atau untuk fuzzy gitu ya. Jadi misal di sini, ini contoh yang pertama. Inflation rate forecasting, ini kan biasanya pakai neural network. Di situ pakai ELM (Extreme Learning Machine) Itu neural network ya. Itu pakai forecasting, itu bagus hasilnya. Tapi ternyata bisa diimprove kalau menggunakan PSU. Jadi bobot dari ELM (neural network) tersebut diimprove dengan menggunakan particle swarm, ternyata itu menghasilkan solusi yang lebih baik. Ini yang yang ngerjakan mahasiswa saya sebenarnya si alfiatin gitu ya, tapi kan yang sutradaranya kan saya, saya susun, silakan ini dikerjakan, gitu ya, saya penulis pertama. Nah itu bisa ternyata. Jadi ide baru kan. Kemudian yang kedua, neurofasi. Neurofasi itu adalah gabungan dari neural network dan fuzzy. Ini untuk forecasting. Nah saya minta mahasiswa lakukan uji coba bagaimana kalau itu dioptimasi bobotnya. Pada saat berjalan dari neural network ke fase dioptimasi dengan menggunakan algoritma genetik. Ya, bisa ternyata hasilnya lebih bagus. Ya, itu publikasi. Terus berikutnya itu eh, untuk apa ketinggian air, air danau itu kan naik turun gitu ya. Pasang surut di danau. Upwelling gitu ya. Ini untuk early warning system gitu ya. Itu kan mau di apa diprediksi dengan menggunakan fuzzy fuzzy inference system. Nah ternyata modelnya itu mencari model yang terbaik itu bisa menggunakan algoritma genetika. Nah ini juga penelitian apa, dengan dosen dari singkat saya, saya itu stigma gitu ada oke okay, kita kerjasama penelitian. Kemudian ini masuk bimbingan S2 juga ini tadi planning tadi. Bagaimana kalau apa digabungkan? Jadi ada ada apa? Ada ada forecastingnya, kemudian ada simulatan annealing, ada kemudian ada genetik. Jadi ini banyak cek aja di blog saya atau di Scopus alamat Scopus saya kan bisa di gitu ya itu banyak penelitian bagaimana menerapkan metode optimasi untuk neural network untuk fasi misal untuk deteksi penyakit gitu ya. Itu kan pakai neural network. Tapi ternyata bisa digabungkan dengan algoritma optimasi. Jadi banyak gitu ya. Jadi peluang untuk mencari topik baru atau celah baru untuk melakukan penelitian yang lain. Next Nah, ini terima kasih. Silakan kalau misalkan nanti ada masa S2 atau dosen yang lain gitu ya mau kerja sama publikasi saya sangat terbuka. tinggal email ke saya. Nah, saya pasti akan memberikan ini apa insight gitu ya, saran-saran supaya ini loh bisa dikembangkan untuk menjadi penal. Demikian dari saya saya tutup dulu nanti bisa ke tajap. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Wayan. Nah, untuk pengumuman untuk peserta, untuk mendapatkan sertifikat e-sertifikat, silahkan mengisi link yang diberikan oleh operator. Jadi, link akan ada di chat. Nah, selanjutnya, untuk sesi pertanyaan, sesi tanya jawab, silahkan untuk raise hand terlebih dahulu nanti akan di apa eh, dipilih siapa yang eh, apa mengajukan pertanyaan. Monggo ini langsung saya mulai nggih Pak nggih. Ya, silakan eh, kepada para peserta untuk eh, raise hand dan mengajukan pertanyaan. Mungkin dari Bapak Cahyo, terlebih dahulu sembari para peserta masih menyiapkan pertanyaan. Monggo Pak. Uh, terima kasih atas kesempatannya Pak Okta. Uh, ini ada hal yang mungkin perlu uh, diperhatikan oleh mahasiswa enggak, terkait dengan skripsi bidang optimasi ini. Uh, mungkin isunya adalah uh, para mahasiswa itu masih asing, Pak, terkait dengan optimasi ini. Kira-kira apa yang perlu disiapkan sebelum masuk ke bidang optimasi ini. Kalau misalnya terkait dengan apa namanya? cara kerja metode kan bisa digali gitu. Bisa-bisa nanti begitu mereka masuk ternyata di tengah-tengah itu mungkin ada lubang-lubang yang perlu ditambal itu biasanya kan datangnya mendadak gitu nih. Kayak masalah penjadwalan itu, eh, bagaimana itu, eh, apa namanya, kayaknya jadwal yang optimal itu kok, selama ini kok sangat susah untuk didapatkan, gitu. selalu aja ada komplain ter, terkait dengan jadwal. Nah, kira-kira untuk Pak Wayan ini, eh, yang sudah malang melintang di bidang optimasi ini, apa yang perlu diperhatikan gitu, untuk mendalami bidang ini? Nah, terima kasih. Bapak Wain, langsung. saya ada beberapa ini ingat saya gitu ya jadi eh, bahkan di ilmu fakultas saya fakultas ilmu komputer gitu ya optimasi itu dulu nggak terlalu populer ya ada beberapa dosen yang melakukan tapi ya kan tidak ada penggerak gitu ya 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 bukan itu ya pada saat saya balik setelah S3 saya langsung minta saat itu mata kuliah algoritma evolusi jadi beberapa kelas, kelas paralel. Nah, di situ memang saya banyak memberikan contoh kasus, bahkan saya berikan studi kasus. Kalau memberikan studi kasus di kuliah kan bisa kita kawal sampai akhir perkuliahan. Biasanya saya berikan sesaat sebelum UTS, ini kasusnya nanti secara bertahap silakan sampai akhir semester. Padahal yang saya ajarkan algoritma genetika, algoritma evolusi. Nah, ternyata banyak yang tertarik karena memang tiap minggu itu kita evaluasi setelah UTS. Jadi saya minta masing-masing kelompok, karena saya bagi kelompok untuk presentasi. Presentasi tiap minggu tambah ini, tambah ini. Jadi secara bertahap, akhir semester selesai. Nah, kemudian saya berikan gini, ini kan sudah kalian kerjakan gitu ya. Sudah dikerjakan, kemudian programnya sudah dibuat, Kebetulan kebanyakan mereka semester terus teruskan aja ini hanya ditambah sedikit bisa jadi skripsi nah ternyata itu jadi apa motivasi yang lain akhirnya banyak yang melakukan penelitian tentang optimasi di uh, skripsi bahkan saya pernah itu punya bimbingan 50 orang skripsi itu ya zaman dulu memang uh, apa uh, tidak terbatas masuanya banyak kami sempat punya mahasiswa 5.000 orang di Filkom UB gitu ya, dosennya cuma 90-an. Jadi ada yang bimbing 30, saya pernah 50 gitu ya. satu semester lima 50 orang. Jadi kalau bimbingan tuh saya kumpulkan. Nah, ada saya bagi kelompok-kelompok. Nah, ternyata setelah itu banyak yang apa membahas tentang optimasi. Jadi memang harus ada satu orang yang agak kuat gitu ya, mendorong e, ini banyak dikerjakan. Kalau sudah banyak yang kerjakan, kan terbentuk komunitas. Dosen-dosen kan jadi terbiasa. Yang semula jarang-jarang uji, sekarang nguji optimasi lagi, optimasi lagi. Maka kemampuan dosen itu juga jadi meningkat. Karena kan dia baca, baca apalagi sebagai pembimbing dua ya. Terus kemudian baca pada saat proses ujian skripsi. Jadi akhirnya semakin banyak yang memahami. Itu sama. Sekarang kan ada rekan doktor baru lulus. Dia fokusnya kan deep learning bimbingannya deep learning gitu ya. Yang semula itu jarang, tapi karena ini bimbingannya banyak deep learning, lainnya ikut nguji, akhirnya ya banyak akhirnya yang mendalami. Jadi strateginya harus seperti itu, nanti itu akan tersebar. Nah soal kesulitan sih, saya pikir kok, ya sebenarnya enggak nggak nggak sulit sulit amat. Fakta menunjukkan kan banyak S1 yang mengerjakan itu. Bahkan saya pernah saya punya publikasi Scopus itu empat itu dihasilkan masa S1 dari skripsi empat atau lima gitu ya. Jadi setelah skripsinya selesai, tapi mahasiswanya itu nggak sadar sebenarnya sudah searakan. gitu ya. Kerjakan ini aja lah gampang, Iya oh, Pak gampang ini kerjakan. Setelah selesai, sudah ya ini selesai, ini kamu jadi tulis seperti ini. Nanti saya yang akan memperhalus, saya kirim jadi jurnal terindeks Scopus. Ada lima orang gitu. Skripsi bukan tesis ya. Jadi dia ngerjakan fokusnya dia skripsi, tapi saya yang ngatur supaya ini cukup memadai baik tingkat kesulitan maupun modifikasinya, supaya jadi publikasi yang terindeks. Nah ternyata seperti itu sekarang banyak ditiru dosen-dosen yang lain. Jadi harus ada contoh memang. Dosen yang lain juga sekarang banyak seperti itu. Jadi skripsi baru sudah selesai analisis, kamu kirim ke internasional conference. Nah ini bisa dibiasakan. Oke, okay. uh, terima kasih. Uh, seperti itu, oke, okay. seperti itu, okay, Pak Cahyo, untuk uh, jawabannya. Nah, uh, bagi teman-teman, monggo yang tadi, kayaknya ada yang sudah uh, mengacungkan tangan nih, Pak Jun. Ini kayaknya oke, okay. monggo, Pak Jun. Oke, okay. terima kasih. Kesempatannya, uh, Pak Okta, ini ada mungkin ada sedikit pertanyaan untuk Pak Wayan, ya. Tentang tadi, kan berbicara tentang teknis metode optimisasi. Apakah ada kriteria tertentu yang, misalnya, ada kriteria input tertentu yang dapat diselesaikan dengan metode optimisasi? Itu yang pertama. Yang kedua, itu misalnya tadi, contohnya adalah kayak TSP. Itu tadi, kan, hasilnya adalah sebuah kombinasi satu kombinasi yang paling baik atau yang mendekati terbaik. Nah, itu bagaimana jika kasusnya itu multi objektif seperti itu? Mungkin pertanyaan dari saya seperti itu. Monggo Pak Bayan. Satu kata kunci, tidak ada satu metode atau algoritma yang kinerjanya baik untuk semua kasus. Jadi gampangnya gini, Mungkin kasus A lebih bagus pakai algoritma genetika, kasus B lebih bagus pakai particle swarm, kasus C mungkin lebih bagus pakai simulated annealing. Tapi yang jadi masalah kalau orang memulai, ini seharus pakai metode apa? Nah, ini butuh ahli memang, pendapat pakar gitu ya. Tapi secara umum saya bisa katakan, kasus-kasus itu kalau berkaitan dengan area kontinu, solusinya itu berada di area kontinu. Pso itu sangat powerful, atau pendekatan suam seperti firefly, dragonfly, algoritma itu sangat powerful. Tapi kalau kasusnya itu lebih ke kombinatorial, algoritma genetika itu cenderung lebih powerful. Nah, artinya kan butuh pendapat takar kan? Itu diskusi kasusnya apa, nah? Nah, biasanya untuk memperkuat, kalau ini memang benar mau dilakukan, penelitian apapun akan melakukan pembandingan. Jadi saya masih ingat pada saat saya mempropos algoritma hybrid genetik gitu ya dengan VNS. Maka saya harus membuktikan bahwa itu baik, maka saya compare dengan simulated annealing, tabu search, particle swarm dan metode-metode yang lain. Biasanya kalau S2 seperti itu, S2 S3 gitu ya, harus ada metode pembanding untuk membuktikan bahwa ini yang kita propus itu memang yang baik. Jadi sekali lagi memang Butuh pendapat, pakar gitu ya. Lihat dulu kasusnya apa, nanti kalau penelitian dilakukan, toh apa dua-duanya dicoba. Misalkan ada mahasiswa, sudah kamu, saya pernah tanya maswa kamu, kerjakan aja pakai algoritma genetika, sudah dikerjakan. Tak bandingnya pakai apa? PSO. Nah, ternyata PSO-nya lebih bagus, Pak. Ini gimana, Pak? PSO-nya kan ini sebenarnya sampingan gitu ya, kok lebih bagus kalau saya sih orang yang pragmatis ya sudah judulnya ganti aja jadi PSU. gitu ya <silence> judulnya diganti dengan PSO ge nya yang dipakai sebagai banding karena kebetulan untuk kasus itu jadi kira-kira seperti itu jawabannya gitu ya jadi uh, tidak ada satu metode yang powerful untuk semua kasus atau semua permasalahan kita harus melakukan uh, apa uji coba berikutnya apa tadi ngapunten pak okay. multi objektif, oh, multi -objektif hampir semua algoritma itu bisa dipakai untuk multi objektif. Bahkan GE itu punya varian MOGA gitu ya multi objektif GE. Silakan di googling mahasiswa saya juga pernah ngerjakan baik saat S2 atau S3 gitu ya. Intinya kan ya sama aja. Kalau multi objektif kan nanti ada solusi pareto kan ya. Nanti kita tinggal kriteria tertentu dari sekian solusi pareto itu, itu mana yang terbaik. Tapi semua algoritma juristik bisa dipakai untuk seperti itu. Kenapa? Karena biasanya berbasis populasi. Kecuali simulator annealing ya. Simulator annealing itu kan algoritma solusi tunggal. Tapi kalau algoritma genetika, partikel suam itu kan kumpulan solusi. Maka bisa menghasilkan banyak solusi Pareto. Nah ini yang belajar multi objective pasti paham ya. Jadi bisa kita tinggal kita pilih dengan apa kriteria tertentu Mana solusi yang terbaik menurut kriteria tersebut? Jadi, sawo semuanya bisa. Oke. seperti itu, geng Pak Jun. Geng, terima kasih atas jawabannya, Prof. Nggih. nah ini udah ada yang mengacungkan tangan, yaitu dari Pak Agung. Pak Agung, dulu apa, Mbak Karina? Dulu ini oke, Mbak Karina, dulu ya. Pagung ngapunten tunggu dulu enggak, Pak Agung nggih. siap siap oke okay. uh, silakan Mbak Karina baik terima kasih atas kesempatan yang diberikan uh, saya mau tanya Prof bagaimana cara kita mendapatkan data untuk studi kasus bidang optimasi kalau misalnya data set data set seperti di bidang pengolahan citra misalnya itu kan kita biasanya bisa cari di kegel.com atau bisa diuji repository gitu. Kalau bidang optimasi itu jujur kalau saya kan masih baru gitu. Misalnya untuk kita belajar meng menguji coba metode, nah itu kira-kira bagaimana yih, mendapatkan datasetnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bagaimana kita bisa melakukan validasi dari hasil eksperimen metode optimasi yang kita lakukan? Mungkin itu saja. Terima kasih. Untuk dataset memang harus saya akui, dataset untuk kasus optimasi ini tidak sebanyak untuk klasifikasi. Kalau klasifikasi kan penyakit tanaman, penyakit manusia atau identifikasi apa gitu ya, itu banyak dataset yang tersedia tapi ada jadi cara paling gampang cari jurnal yang bagus terkait optimasi kemudian dicek di situ datanya dari mana beberapa itu menyebutkan bahkan saya pernah beberapa kali itu misalkan permasalahan transportasi kemudian routing gitu ya pencarian rute dengan time window itu setnya relatif banyak tinggal di googling aja pasti ketemu dan saya pernah ngambil beberapa dataset ada keuntungan kalau menggunakan data set, biasanya orang lain kan sudah melakukan. Pakai algoritma A, hasilnya seperti ini. Pakai algoritma B, seperti ini. Sehingga pada saat saya melakukan, otomatis keinginan saya untuk validasi pertanyaan kedua tadi tercapai. Jadi ada lima orang dengan metode yang berbeda sudah melakukan. gitu ya. Kemudian saya propose algoritma baru atau modifikasi, maka saya bisa langsung mengkompar tentu seingat saya yang paling banyak itu permasalahan transportasi itu cara yang pertama ya di Googleing aja insya allah ada atau mencarinya melalui publikasi di jurnal yang bereputasi biasanya mereka menyebutkan yang kedua melakukan generate sendiri yang penting parameternya sudah sesuai jadi di industri saya biasanya mencari referensi industri bahwa rata-rata permintaan itu sekian Jam kerja sekian, parameter yang lain sekian, maka saya bisa menyenerit data sendiri. Berdasarkan itu, kan di ilmu statistik kan ada gitu ya, bagaimana menyenerit data yang memenuhi sebaran normal atau sebaran yang lain. Jadi, saya generate sendiri, baru saya terapkan algoritma saya yang saya pakai untuk data yang saya generate. Nah, tapi ada masalah kalau saya pakai generate sendiri, kemudian saya selesaikan dengan bagaimana saya melakukan validasi apakah algoritma atau metode yang saya propus ini baik atau enggak. Maka saya terpaksa harus menggunakan eh, apa brute force. Brute force itu kan mencoba seluruh kemungkinan kan? Ini mungkin bagi yang eh, Mas mahasiswa yang baru belajar itu ya. Brute force itu gini loh. Kalau ada koper atau kunci yang ada nomornya yang tiga digit ya, tiga digit. Kalau kita nggak tahu lupa, Anda melakukan brute force. Gimana caranya? Ya dicoba semua 000, 001, 002 sampai 999. Pasti ketemu nanti sebelum itu. Soalnya kalau kuncinya rusak ya. Pasti itu namanya brute force, tapi kan lama brute force itu. Nah, saya melakukan seperti itu. Jadi saya pernah melakukan penelitian, datanya saya generate berdasarkan ya sebaran statistik ya. Kemudian saya menggunakan algoritma brute force untuk mencari solusi terbaik. Nah, algoritma yang saya propose saya bandingkan seberapa deviasinya. Nah, kalau deviasinya 0,0%, nah, oh berarti algoritma yang saya pakai ini bagus. Nah, tentukan saya bandingkan waktunya. Brute force yang saya pakai itu biasanya waktunya berminggu-minggu. Sekitar dua minggu, tapi dengan algoritma genetik saya batasi sekitar satu menit. Nah, saya bandingkan. Ini loh, ternyata dengan menjalankan algoritma genetika atau PSO, saya bisa mendapatkan solusi yang tidak beda jauh selisih dikit, tapi waktunya hanya beberapa menit. Jadi itu cara validasi kalau belum ada orang lain yang melakukan. Tapi kalau ada orang lain yang melakukan kan jadi enak. Gitu ya. Jadi tinggal kita coba, kita bandingkan dengan yang didapatkan oleh orang lain. Seperti itu nggih, Mbak nggih. Tadi Mbak siapa namanya? Mbak Karina. Ya terima kasih sangat baik sekali sudah lengkap terima kasih. Oke, Mbak Karina. Terima kasih Prof. Oke. Nah uh, sekarang untuk Pak Agung, monggo Pak Agung. Uh, oke, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof. Bayan, uh, saya tidak ke materi, saya mau tanya sesuatu Prof. Saya Apakah ada prosedur untuk meminang Prof. Wayang jadi co-promoter saya? Saya S3, Prof. Jadi saya membahas optimasi juga, tapi di deep learning. Jadi di saya di fisika, saya anak buahnya Prof. Adi. Prof. Adi sama Prof. Didi. Jadi Prof. Adi. Adi Susilo. Jadi saya membahas tentang bagaimana menentukan rumah itu rusak ringan atau berat. <tuh> Tapi saya optimasi, Prof, untuk menentukannya apa pakai di blending, di saya optimasi gitu. Nah, untuk di bidang optimasinya saya masih nyari mungkin ada prosedur untuk meminang Prof Bayan, gitu. Itu, Kalau saya sih gampang aja saya dikirim email gitu ya. Kan tadi email sudah saya sertakan, dikirim email, kemudian rencana risetnya apa, atau paling enggak itu latar belakangnya apa, tujuannya apa, uh, nanti saya baca, insya Allah oh, ya saya balesi lewat email. Saya gampangan ke orangnya itu ya. Maya nikahnya cepat saya juga. <laughs> oke <Okay, laughs> bro, siap-siap. Jadi oke okay, gitu. Atau uh, apa, uh, kalau sesuatu itu menyenangkan kan rasanya itu enteng gitu ya. Siap-siap. Terima kasih bro. Nanti saya kirim bro. Oke okay. Profesornya. <laughs> seperti itu nggak Pak agung. nah Nge -nge. ini belum ada yang uh, apa uh, raise hand lagi. jadi saya bacakan pertanyaan yang ada di chat. monggo yang misalkan uh, malu atau ada halangan untuk langsung menyampaikan silahkan disampaikan lewat chat. jadi ini ada dari mas Hendrik. ada mas Hendrik ya waktu itu. oke. jadi ada dari mas Hendrik izin bertanya nomor satu adalah bagaimana menentukan algoritma optimasi yang tepat untuk suatu kasus apa ada pendekatan metodologi tertentu sehingga kita bisa menentukan kasus ini pakai algoritma ini ini sepertinya mirip-mirip dengan pertanyaan Pak Jun tadi terus yang kedua ada ada cara menebak suatu sistem eh, apa? Cara menebak satu sistem, oh, sistem ini memakai algoritma ini, misalkan menentukan algoritma yang dipakai FYP, TikTok, algoritma yang dipakai YouTube, dan lain-lain seperti itu. Perfarian jadi yang pertama tadi, itu sudah terjawab tadi ya. Jadi, sebenarnya secara umum itu karakteristik permasalahan. Jadi, kalau itu berkaitan dengan pencarian solusi di area kontinu, mungkin. Metode-metode swam, seperti partikel swam itu bagus, tapi kalau kombinatorial, seingat yang setahu saya, saya pernah melakukan uji coba algoritma genetik itu bagus. Tapi sekali lagi, biasanya kalau itu memang jadi penelitian, mau nggak mau ya, kita harus eh, apa mencoba semuanya, meskipun yang dipropos, apalagi kalau untuk S2, S3, ya, saya mempropos GE, pasti akan saya minta. Coba pakai simulatet annealing, coba pakai tabus, rec. coba pakai eh, apa. Firefly gitu ya, tapi saya minta seperti itu, jadi di-compare. Nah, berikutnya ya, tentu agak susah gitu ya. Kalau sistem itu kan sudah terbungkus itu ya, hanya ada solusinya. Setahu saya sih tidak ada satu mekanisme untuk mengetahui apa ini pakai algoritma apa, tapi biasanya untuk kasus-kasus itu yang umum rasanya kok algoritma, banyak algoritma itu bisa dipakai selama masing-masing itu diimprove gitu ya. Jadi kalau GGE diimprove, PSO diimprove untuk satu kasus ya bisa aja gitu. Ya. Jadi tidak ada secara pasti, kecuali kalau memang ya programmernya atau developernya itu mengpublish ini loh. Kami menggunakan algoritma ini gitu ya. Oke, eh, terima kasih Pak Koyen. Eh, terus Mas An, tolong ke atas. Kayaknya ada tadi pertanyaan dari eh, Pak Ainul Yakin pak yakin jadi ini ada pertanyaan penyelesaian optimasi penjadwalan dengan supply chain nah itu adalah optimasi satu sisi contoh kasusnya pada supply tebu yang akan dikirimkan ke pabrik gula tebu yang dipanen berasal dari banyak kebun dan pabrik yang menerima tebu juga banyak bagaimana pendapat bapak terhadap kasus seperti ini metode apa saja yang dapat digunakan untuk optimasi supply dua sisi seperti ini terima kasih seperti itu pak oh, yeah. Itu mirip dengan yang saya tadi sempat tunjukkan multi stage gitu ya. Jadi optimasi beberapa tahap itu hanya pakai satu metode artinya kan kita selesaikan secara terintegrasi gitu ya. Dua kasus, dua kasus ini dari petani ke pabrik tebu, kemudian dari apa pabrik oh, pabrik tebu, pabrik gula ke mungkin yang menerima hasilnya itu kan kita anggap sebagai satu kasus tapi tahapnya ada dua dan ini yang cepat cek di slide saya tadi ada multi stage multi stage itu bisa tiga atau empat tahap bahkan lebih gitu ya tapi secara umum sih mungkin biasanya tidak lebih dari empat tahap dan itu bisa jadi diselesaikan dengan satu kesatuan gitu ya jadi tidak tidak ada masalah untuk seperti itu. Selanjutnya dari Pak Usman Pagalai, bagaimana metode untuk menyelesaikan sistem non-linear 13 persamaan yang memuat fungsi rasional? Ini mungkin lebih, ini teknis sekali. Bungo, Pak. Insya Allah bisa, Pak. Jadi Uh, tapi ini harus bimbingan, ini kalau seperti <laughs> ini. tekan di sini, jawabannya oh, panjang. Kan ini, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata itu ya, karena harus tertulis. Tapi insya Allah, uh, apa tidak terlalu sulit uh, dengan sekian banyak persamaan itu, fungsi apa rasional, bahkan fungsi irasional pun itu bisa gitu ya, uh, karena yaitu tadi. Kekuatan algoritma metajuristik itu untuk kasus yang kompleks. Jadi, kompleks itu kan melibatkan mungkin ratusan persamaan pun tidak masalah. Yang beda kan nanti waktunya, kalau kasusnya itu ringan, mungkin satu menit ketemu solusinya. Tapi kalau kasusnya itu lebih kompleks, persamaannya lebih banyak ya, mungkin butuh waktu satu jam, butuh waktu dua jam untuk mendapatkan solusi yang cukup mendekati optimal. Jadi insya Allah tidak ada, tapi kalau mau diskusi silakan untuk kasus ini bisa lewat email, saya tunjukkan saja fungsi persamaannya seperti apa, insya Allah tidak terlalu rumit. Karena seingat saya sih, ya ini dulu pernah ada yang minta apa diskusi dengan saya, gitu ya. bahkan persamaannya lebih gitu ya untuk tesis S2, untuk mesin, ini gitu ya. jadi bagaimana proses apa bahan bakar sampai keluar apa tenaga powernya itu berapa sudah agak lama tapi ini menduk, menggunakan optimasi gitu ya dengan sekian banyak persamaan seingat saya rumusnya aja mungkin sepuluh dalaman. gitu ya seingat saya loh ya bisa gitu. bisa gitu ya oke okay. uh, seperti itu pak untuk bapak Usman uh, selanjutnya mungkin ada dari bapak atau mas ini mas Nanda Muhammad Syahputra jadi di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama itu cara melakukan riset kompetitor. Dan yang kedua hal-hal yang menghambat riset pemasaran. Nah, ini Tolong dijelaskan riset, nah, riset ini... kompetitor itu seperti apa? <laughs> ya, jadi ini pertanyaannya mungkin Pak, Pak Pak atau Mas Nanda bisa langsung apa? langsung ber open mic ya, open mic menjelaskan ini riset bidang pemasarannya bagaimana, kompetitornya juga bagaimana. Monggo hmm. Mas Muhammad Nanda, sepertinya tadi ya Mas ya. Belum ada. Oh, terlalu banyak. Di search aja, search aja. Mh Syahputra, monggo Mas Nanda atau Bapak Nanda ini mungkin sambil nunggu. <laughs> saya pernah penelitian terkait bidang ekonomi gitu ya. Ini segmentasi pelanggan. Tentu ini menggunakan clustering. Clustering kan bukan algoritma optimasi sebenarnya. Jadi clustering itu kan seperti klasifikasi yang unsupervised gitu. Ya. Jadi Nah, ini untuk menentukan klaster-klaster pelanggan, ada berapa segmen pelanggan, calon pembeli produk, kemudian optimasi itu bisa diterapkan. Nah, bagaimana supaya hasil optimasinya itu lebih baik. Karena ada, ada parameter kan untuk mengukur apakah sebuah algoritma clustering itu bagus. Misalkan ada siluet koefisien. Nah, diukur, kemudian dipropos. Bagaimana kalau menggunakan algoritma genetika untuk memperbaiki hasil apa clustering itu pernah gitu. lihat di penelitian saya, saya sudah pernah melakukan seperti itu jadi bagaimana meningkatkan eh, apa keeratan data di dalam satu klaster dan perbedaan antar klaster itu eh, apa terapan optimasi untuk apa yang terkait dengan bidang ekonomi gitu ya Sambil menunggu Bapak Thomas Nanda, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Thomas Hendrik. Ini jadi, selain dari algoritma yang ada saat ini, apakah mungkin kita membuat model algoritma sendiri? Ini, Pak. ini pertanyaan tingkat tinggi, ini, membuat saya, algoritma itu. sendiri sangat mungkin gitu ya. Tapi saya mengamati banyak algoritma, mungkin puluhan gitu ya, Pul puluhan algoritma yang uh, pernah. Ham apa kebanyakan itu memang mirip gitu meskipun namanya berbeda. Tadi saya sebut firefly gitu ya. Firefly algoritma itu kan berdasarkan pergerakan kunang-kunang, kumpulan kunang-kunang. Ternyata secara konsep itu mirip dengan partikel swarm. ya meskipun ada beberapa perhitungan yang berbeda. Nah, kemudian e, algoritma koloni lebah ya itu sebenarnya sih mirip-mirip juga dengan e, apa algoritma yang lain, komodo dragon itu ya, itu mirip-mirip kok komodo dragon, komodo melipir tadi gitu ya, itu mirip-mirip ya silakan. Nanti misalkan pergerakan kumpulan apa gitu ya, silakan eh, dibuat sendiri. Tapi saya yakin di luar sana banyak ratusan orang peneliti yang membuat algoritmanya. Tapi mungkin tidak cukup powerful. Makanya kan tidak terdengar kan? Ya, tadi kan saya, saya tulis banyak kan algoritma macam-macam itu kan, tapi mungkin kita kan hanya mengenal beberapa. Padahal masih banyak puluhan atau mungkin ratusan algoritma lain, tapi kok nggak muncul? Kenapa yang terkenal kok hanya genetika, PSO, kemudian simulator analing. Jadi yang sudah terbukti, dibuktikan oleh banyak peneliti, itu memang powerful. Yang lain banyak, tapi mungkin ya pokoknya kita saya menemukan untuk kasus ini, orang lain membuktikan oh, ini ternyata tidak lebih baik pada saat untuk data apa data-nyata hasilnya tidak cukup powerful gitu kira-kira ya. seperti itu jadi silakan ya saya senang kalau ada ini nanti kita kerjasama nanti kita patenkan gitu ya. algoritma kawanan kambing gitu misal gitu ya. Ya, siapa tahu bisa gitu kan kita tidak tahu gitu ya nah, nah ternyata bisa ya kita nanti diskusi lebih lanjut oke okay. uh, seperti itu ya pak bapak Thomas Hendrik ini Pak Hendrik sepertinya. Uh, Monggo yang lain uh, masih lumayan banyak waktunya yang tersedia. Monggo mungkin Pak Amin, Pak Fatur yang ada di ruangan. Oh oh sudah ada yang ini ya sudah ada yang angkat tangan yaitu Cak Isa. Wah wow, udah Cak ini namanya <laughs> dari Kantor Pos Kota Malang ya Pak. Gih. Cak Isa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, eh, saya kebetulan bekerja di kantor pos dan kebetulan juga mahasiswa Magister Informatika masih baru, nyubi. Jadi yang saya tanyakan itu, ini ini penggabungan antara praktisi sama saintis. Karena saya kebanyakan praktisi, mohon maaf kalau saya desainnya kurang. Jadi selama ini kompetitor kami itu istilahnya banyak menggunakan istilah bakar uang untuk eh, apa mengoptimalisasi penjualan mereka. Nah, sementara ada beberapa kalangan, seben, sebenarnya itu bukan bakar uang, tapi mereka melakukan eh, data sayang, yaitu pengoptimalisasi data itu, satu data diapakan. Nah, sementara di kami kami masih melakukan metode statistik biasa, pengumpulan data, penjualan naik, penjualan turun. Nah, untuk itu untuk membuktikan eh, apakah para kompetitor memang eh, melakukan suatu optimasi kira-kira menurut pengalaman profesor itu menggunakan apa? Sementara kami ini juga akan mengejar itu. Sementara istilah bakar uang itu bisa dapat terbatakan secara, secara, keilmuan bahwa mereka tidak bakar uang. Tapi mereka melakukan suatu pengolahan data science, melakukan optimasi, sehingga uh, promonya itu tepat sekali. Uh, masa diskonnya itu tepat juga. Itu, itu pertanyaan saya yang pertama. Terus yang kedua, ini pertanyaannya di luar itu, eh, uh, di Brawijaya tuh kapan S3 informatikanya dibuka, Prof? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Saya jawab yang gampang ya. ya S3 ini sedang disusun prov, apa proposalnya gitu, ya. uh, insya Allah awal tahun depan itu bisa mulai menerima mahasiswa. Tapi ya bisa jadi lebih cepat tergantung persetujuan Senat dan tim penyusun proposal kalau cepat kan bisa September gitu. tapi kalau lambat bayangan saya sih bulan Januari Februari tahun depan. Oke yang tadi bakar uang sama penggunaan metode kalau saya sih yakin dua-duanya. Jadi ya ada bakar uang kena sebenarnya apa perusahaan itu istilahnya proses rugi kan proses distribusi kan itu ya proses distribusi produk kayak Gofood, Shopeefood itu kan kayak distribusi produk gitu ya, antarkan produk. Saya yakin dua-dua, dua strategi itu digunakan. Tapi saya juga yakin seiring waktu uang yang dibakar itu juga semakin sedikit, kan mereka mulai beralih mencari profit. Nah cara gimana ya? Optimasi tadi. Contoh kan ada apa? Yang pertama ini mereka menerapkan seperti tiket pesawat. Ada waktu kalau hujan proses pengantaran itu kan jadi lebih mahal. Kemudian juga proses mencari driver gitu ya, atau pengirim barang, itu kan juga dia mencari yang terdekat. Dan saya yakin tidak hanya terdekat saja, misal gitu ya, saya posisi lagi di UIN, ingin pesan apa, nasi goreng, makanan, makanan lagi gitu ya. Pesan nasi goreng di suhat. Ada dua pendekatan atau beberapa pendekatan. Yang pertama, yang cara paling sederhana, sistem akan mencari driver yang apa terdekat di resto yang ada di Suhat. Ya lagi nomor. Tapi mungkin itu tidak efisien kalau hanya satu parameter. Parameter yang kedua kan mungkin ada beberapa driver kan yang ngumpul di situ ya. Mungkin algoritma apa Objektif berikutnya, tujuan berikutnya, selain yang terdekat dengan resto, maka algoritma juga akan mencari driver yang bergerak, sering bergerak di sekitar UIN. Mungkin rumahnya sekitar UIN, jadi kalau dia ditugaskan balik ke UIN, gitu ya, ambil makanan di suhat, balik ke UIN, kan sekaligus ngandang lagi, gitu ya, mangkal lagi di sekitar UIN. Saya yakin algoritma itu yang dipilih, jadi memang di satu sisi. Pergerakan driver itu enggak terlalu banyak, karena kan dia di sekitar UIN nanti kan dapat order lagi gitu ya. Kemudian juga dari yang kedua, kepuasan orang itu kan lebih seneng kalau bergerak di areanya sendiri gitu ya. Saya yakin pasti ada parameter-parameter yang lain, dan itu saya yakin juga bisa diterapkan sih di apa perusahaan pos atau distribut pengiriman barang yang lain gitu ya. Algoritma itu dipakai, termasuk juga itu kan permasalahan mirip-mirip dengan TSP tapi ini routing gitu ya. Melibatkan banyak orang pengirim barang, melibatkan juga banyak tujuan. Nah, ini saya yakin algoritma optimasi seperti algoritma genetika itu bisa dipakai. Ya kalau tertarik nanti silakan seperti tadi kirimkan aja proposal penelitiannya ke saya gitu ya. Saya kan senang kalau apa diajak penelitian gitu ya. Toh saya kan hanya memberi petunjuk singkat, yang kerjakan kan Bapak Ibu semuanya gitu ya. Tapi karena masa ikut gitu ya, ikut dipublikasi juga. Gitu. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Nah, selanjutnya, begitu nggih Pak uh, Cak Isa. Selanjutnya Oke, ini bener -bener. dari siapa ini, Mas Wis, Mas Wispan ya, Mas Wirpan Atmajaputra. Di sini bertanya tentang, wah oh, ini lumayan ini, lumayan teknis nih, Prof. Membu sedang membuat penelitian penyakit kulit dengan klasifikasinya menggunakan CNN. Nah di sini bingung menentukan perhitungan manual. <laughs> Ini sangat teknis sekali. Monggo. <laughs> uh, gini, saya sering membuat rekaman, terutama tentang algoritma genetika, kemudian metode machine learning ya yang sudah ada sih kayak naif bayes, kemudian decision tree, kemudian apalagi artificial neural network, saya menggunakan Excel. Jadi ada data, kemudian rumus-rumusnya tulis di Excel secara bertahap, saya terangkan, saya rekam gitu ya. Kemudian saya upload di portalnya Filkom UB. Nanti di Google ada beberapa contoh saya menjelaskan algoritma dengan menggunakan Excel. Jadi ada dua tujuan. Pertama, saya ingin ngajar mahasiswa saya terkait mata kuliah terkait sekali juga ngajari bagaimana kalau ada algoritma baru kemudian mereka mencoba manualnya menggunakan Excel jadi silakan nanti dicek ya di portalnya Panopto VILKOP nanti di Google apa frameworknya itu Panopto itu ada kumpulan video saya yang saya upload kemarin terkait algoritma genetika yang mesin belum tapi insya Allah karena ini diingat kayak diingatkan ya segera saya upload ke situ biasanya saya bagikan ke mahasiswa jadi kalau saya ngajar itu kan pengen efisien gitu ya pagi saya rekaman nanti dilihat ya rekamannya terus saya buka online ada pertanyaan enggak itu jadi menghemat waktu ini saya tadi kalau saya nggak disuruh ke sini mungkin saya sudah rekaman di rumah gitu ya jadi ke sini langsung tinggal buka pertanyaannya aja gitu. Ya, itu aja. Jadi silakan dicek di portal Panupto Filkom. Ada beberapa saya memberikan contoh bagaimana menghitung manual perhitungan manual algoritma algoritma yang ada. Seperti itu, Mas Wayan. Eh, Mas Wirpan. Enggak pakai kacamata ini, jadi agak ini. Oke, seperti itu, Mas Wirpan. Monggo, pertanyaan yang lain yang baik melalui chat ataupun raise hand belum ada nggih? Oh sudah ada. URL-nya saya lupa. Kalau diketik panupto, panupto di Klik aja nanti muncul kok. Di chatnya tadi. Di chatnya aja. Di chatnya. share di chat, prof. Oh, itu ah, sudah di-share sama uh, Pak Syauqi Haris. Terima kasih, Pak Syauqi. Jadi, itu adalah uh, apa filenya? Monggo uh, di-cermati gitu, uh, untuk jawaban yang tadi. Monggo, teman-teman yang lain mungkin ada yang uh, lewat chat ataupun pertanyaan. Oke, okay. Pak Ajib, monggo, Pak Ajib. Sepertinya ya. tadi mau tanya, oh enggak, enggak. Oke, okay. <laughs> okay. mungkin pertanyaan dari saya terlebih dahulu, nggih, Prof. Jadi, di sini ini uh, bidang saya mirip-mirip dengan uh, Profesor Wayan. Jadi, uh, nama saya Okta, Saya baru di sini, sepertinya uh, Apa bidang saya juga optimasi bidang saya juga optimasi dan forecasting data science dan seterusnya seperti itu ya prof ya. Nah, di sini saya ada pertanyaan untuk forecasting prof. Jadi kan tadi sudah ada kita pemilihan variabel ya untuk forecasting. Jadi kan forecasting itu bisa menggunakan time series atau variabel-variabel yang lain yang berhubungan dengan yang akan kita forecast. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaan saya ini biasanya sering muncul ya Prof di untuk eh, pada saat saya S2 itu apakah ada standar baku untuk memilih variabelnya? apakah hanya berdasarkan common sense saja seperti itu jadi misalkan cuaca cuaca itu dipengaruhi oleh ketinggian kelembapan dan lain-lain seperti itu nggak, prof nah apakah ada standar baku pemilihannya atau kita bisa berinovasi dengan menggunakan faktor-faktor yang masuk dengan dalam common sense-nya itu pertanyaan yang pertama nah selanjutnya ini pertanyaan lanjutan dari pertanyaan yang pertama apakah ada seperti itu kan saya biasanya menggunakan forecastingnya itu menggunakan ANN atau CNN itu nah Bagaimana kalau misalkan variabelnya itu sangat disperse? Jadi kan misalkan cuaca ini, Prof, ada ketinggian. Di mana ketinggian itu ternyata kilometer atau meter. Nah selanjutnya ada suhu ternyata. Suhu ternyata dalam bentuk derajat variabelnya itu berbeda. Seperti itu. apakah ada cara yang pendekatan yang powerful untuk me, apa ya me, menghilangkan perbedaan tersebut seperti itu, bro. Terima kasih. Jadi terus terang untuk forecasting, saya pernah dikritik gitu ya. Pada saat ada bimbingan saya mempropos apa untuk forecasting cuaca. Apakah bisa cuaca apa katakanlah curah hujan gitu ya? Ini, bisa diprediksi dengan curah hujan hari-hari sebelumnya. Kan hujan itu ada suhu, ada wilayah yang terkait dengan eh, apa ketinggian, macam-macam gitu ya. Banyaklah parameter itu. Saya mau jawab sederhana. Kalau saya eh, apa memprediksi cuat apa curah hujan hari ini berdasarkan data yang kemarin. Data kemarin kan juga curah hujan. Curah hujan kemarin kan ada dipengaruhi suhu, ketinggian wilayah. Berarti kan secara nggak langsung sudah sudah masuk sebenarnya. Cuma yang saya ambil curah hujan hari-hari yang lalu. Nah, soal hari-hari lalu yang lalu itu yang terbaik mana? Ya kan saya nggak ngerti ilmunya tentang itu. Saya mesti pakai algoritma genetika. Optimasi. Jadi algoritma genetika itu bisa dipakai untuk memilih input yang digunakan untuk prediksi curah hujan. Nanti ada di blog saya, nanti bisa dicek Modeling uh, apa curah hujan gitu ya, ada uh, menggunakan algoritma genetika, jadi memilih variabel yang terbaik. Ya, memang karena saya nggak tahu ilmunya, ya, ilmu hujan secara apa, mendetail. Jadi, saya ya, cara berpikir orang komputer, ngapain sih saya harus milih-milih, serahkan aja ke algoritma genetika, dia akan milih-milih secara apa, teratur akan didapatkan parameter yang sesuai gitu ya. Nah, kemudian nanti silakan di googling ada gitu ya pembuatan model modeling saya beberapa kali kok. yang kedua apa tadi yang kedua tentang ini prof kalau misalkan parameter variabel variabelnya itu terlalu disperse kan? oh, yeah. itu yeah. Uh, ya saya nggak tahu ya pendekatannya macam-macam tapi pendekatan yang saya pakai itu melakukan normalisasi jadi uh, apa supaya semuanya itu berada dalam ring yang sama. Misalkan dalam ring minus 100 sampai 100, ya semua data input lakukan proses transportasi kan relatif sederhana kan. Tinggal cari apa nilai maksimal, minimal lakukan proses transportasi apa transformasi secara linear kan bisa. Itu biasanya yang saya lakukan dan hasilnya relatif memuaskan. Oh ya tadi tadi ada tukang ya. Ini tadi lagi jaringan. Ini bimbingan saya S3 gitu ya lagi melakukan penelitian tentang pen peletakan router dan apa eh, yang kayak menaranya itu loh tower nah tower itu kan nyewa gitu ya bagaimana satu tower itu kan bisa dipakai banyak perusahaan ada sel XL macam-macam meletakkan di situ nah kalau satu perusahaan itu pengen mengcover Malang Raya dia harus menyewa tower mana saja, meletakkan router dengan power berapa saja. Itu ada mahasiswa S3. S3 matematik, jadi model matematisnya dibuat, cuma optimasinya pakai algoritma genetika dan partikel swam. Jadi sudah ada beberapa publikasi terkait itu. Terima kasih banyak Prof. Nanti insya Allah saya cek untuk yang cuacanya, cuacanya, Prof. Nggih. Nah curah hujan, nggih curah hujan selanjutnya itu ada yang di chat mungkin Mas Aan ke bawah. Nah, itu dari dari Bapak Hendrik lagi nih untuk bertanya kembali yaitu tentang rumusan algoritma algoritma apa ada yang ada apakah mungkin dibuat ap apinya ya, application programming interface sehingga bisa digunakan untuk open api pada satu sistem tertentu. Seperti itu, Prof. Bapak itu sebenarnya cita-cita saya Saya kan kan sudah banyak saya ngoding ya, PSO anu pakai Java gitu. Saya pengen membungkus sehingga bisa jadi api bisa dipakai orang lain ya. Cuma ya nasib saya nggak tahu apakah ini apa anugerah atau bencana. Jadi baru aktif di lagi senang penelitian sudah ditunjuk jadi dekan gitu ya. Jadi nggak sempat lagi Tapi kalau ada yang mau buat itu ya memang sangat bermanfaat gitu ya seperti itu enggak? mas Hendrik. jadi uh, untuk sekarang mungkin belum tercapai nggih prof enggak? <gif> belum sempat <gif> <gif> Oke <Okay. gif> okay, uh, mas Andi itu di bawah ada lagi dari mas Nanda yang tadi nah ini tadi mas Nanda bertanya tentang yang kompetitor dan apa itu tadi mas kompetitor dan hal pemasaran monggo mas Nanda langsung uh, berhubungan dengan prof Wayan? Ya, mohon maaf ya tadi kepental. Okay, yeah, nah, yang kita tahu riset kompetitor kan tidak hanya dapat digunakan untuk mengenali kompetitor bisnis saja, tetapi juga memiliki manfaat lain yang sangat berguna untuk pengembangan bisnis ya. Nah, di sini saya mau bertanya, bagaimana cara melakukan riset yang tepat untuk dapat mengenali kompetitor? Apa saja yang perlu diperhatikan? baik terima kasih mungkin kompetitor ini bagaimana G? mas uh, mas nanda kompetitor ini dalam hal apa bisnis dalam hal apa seperti itu mungkin diperjelas bidangnya oh, kayak ya. bisnis kayak jual beli apa secara online gitu itu tuh maksudnya kompetitornya itu uh, merajuk pada mana saja maunya perlu diperhatikan gitu kita kok agak menebak-nebak gitu ya bagaimana profiling dari kompetitor tapi seperti biasa jawaban ano, itu kan bukan bidang keahlian saya gitu ya. jadi mungkin teman-teman eh, dari bidang ekonomi lebih pas untuk menjawab meskipun saya beberapa kali melakukan penelitian di bidang ekonomi tapi ada kode etik gitu ya kode etik supaya nggak disalahkan gitu ya mungkin jawaban yang paling tepat itu ke teman-teman bidang pemasaran dan itu juga Biasanya, kalau saya misalkan penelitian tentang inflasi, kemudian nilai tukar, saya mesti menggandeng teman dari ekonomi. Saya nggak ingin salah, gitu ya, salah. Bila jadi, saya benar-benar konsen ke algoritmanya. Nah, soal seperti itu ya, mohon maaf, gitu. Seperti itu, Nge, Mas Nanda. Monggo, mungkin bisa disampaikan ke bagian yang lebih spesialis di sana, seperti itu, Nge, Mas nanda. Karena di sini untuk bagian pemasaran dan lain-lain eh apa ya? expertise-nya agak berbeda seperti itu. Jadi eh, mohon maaf perta eh, apa pertanyaannya monggo disampaikan ke ke apa? ke yang lebih spesialis di bidang sana seperti itu. Eh, ini ada dari Mas Hendrik, Mas Hendrik. Eh sudah. Sudah nggih. Ini sudah Mungkin uh, yang lain masih. Oh, ini udah jam 11. Tapi satu pertanyaan lagi mungkin. Monggo yang dari TI mahasiswa S1 mungkin kan ini banyak ada 400 sekian ya. 400 berapa itu, Mas? 441. Yang bertanya sepertinya tadi mahasiswa S2, praktisi, dosen Monggo, dari mahasiswa S1 mungkin ada yang e, mau bertanya, terutama ini yang biasanya yang pemodelan, optimasi, e, apa algoritma-algoritma, optimasi. Monggo? Belum ada. Nge. Mungkin Pak Cahyo, ada yang mau ditanyakan kembali? Terima kasih atas kesempatannya. Prof saya ingin menanyakan untuk mahasiswa S1 gitu, itu kira-kira apa materi yang optimasi yang apa yang tidak berat-berat amat dan disukai mahasiswa gitu. Yang penting itu yang disukai mahasiswa yang tidak menyebabkan mahasiswa stres Rata-rata gitu. dibahas apa nggih gitu, di Brawijaya itu. Terus outputnya itu sampai sejauh mana pencapaian mahasiswa ini apakah publish di jurnal lokal saja atau bagaimana yang menjaga sekali lagi yang menjadi koridor adalah yang menjaga dan memotivasi psikologi mahasiswa. Terima kasih. Ya, ini penyakit kita, penyakit kita bersama Saya juga sering mengalami gitu, gitu ya. kita itu sering meminta mahasiswa, masuk S1, melakukan seperti yang saat ini kita bisa, secara tidak sadar seperti itu. Sekarang kita menguasai katakanlah algoritma X sekarang ya. Padahal dulu pas S1 aja kenal aja kita enggak. Nah, penyakit kita tuh lakukan seperti ini, seperti kemampuan kita saat ini yang membuat stres mahasiswa. Padahal masuk S1 itu kan asal bagi saya loh ya, asal bisa melakukan seperti yang ada di publikasi itu cukup. Jadi kalau ada misalkan mahasiswa S1 eh, mel, eh, apa saat mengajukan eh, optimasi untuk distribusi produk permasalahan transportasi ya sudah silakan lakukan itu. Yang penting adalah dia bisa melakukan proses evaluasi kinerja. Apakah metode yang dipakai itu kinerjanya bagus untuk data yang dia punya. Jadi saya tidak tanya ke metode yang baru, metode yang sudah ada dia lakukan saja, tapi untuk data yang berbeda. Data yang berbeda berarti kan secara ngoding kan sama gitu ya tinggal dijalankan lakukan evaluasi apakah hasilnya ini cukup bagus apa enggak itu aja. Jadi, atau mungkin penjadwalan. Jadi, jangan sampai bertanya ke mahasiswa keterbaruannya mana, noveltinya mana. Kemelipen gitu. <laughs> Jadi, asal dia berikan publikasi, silakan gitu ya. Kecuali kalau memang beberapa mahasiswa itu relatif pandai gitu ya. Jadi, silakan ditambah-tambahi, tapi secara umum saya melakukan seperti itu. Karena saya memperlakukan mahasiswa itu gini, mau pintar, mau kurang pintar mau sangat tidak pintar, gimana caranya lulus 4 tahun. Kalau prinsip saya pribadi seperti itu. Jadi kalau dia pintar ya ditambahi dalam time frame 4 tahun itu, tapi kalau kurang pintar ya sudahlah yang ini aja dijalankan. Gitu ya. Yang penting lulus tepat waktu, meskipun ya banyak juga yang molor. Tapi sejak awal niat saya kan 4 tahun. Jadi jangan menutup, kadang-kadang ya ini mohon maaf beberapa teman dosen kan juga gitu. Ya ini ini sudah banyak yang ngerjakan ini, enggak ada novelty -nya. Padahal kita pas S2 aja nggak tahu novel gitu ya. Oke, ya. <laughs> Jadi sudahlah diterima aja. Jadi nyaris untuk S1 saya tidak pernah menolak topik skripsi. Jalankan, kemudian pada waktu misalkan ini semester genap ini ya, semester genap kan waktunya ujian ya. Misalkan bulan April ini sudah selesai, masih ada waktu ya kamu sampai Juni. Sudah kamu tambahin ini uji cobanya. Coba uji coba dengan menggunakan model crossover yang berbeda. Uji coba aja, tapi metodenya diambil dari publikasi mana. Jadi dia membandingkan beberapa metode crossover, beberapa metode mutasi. Ada waktu lagi, dong, sudah selesai, ya sudah. Metode seleksinya kamu coba lagi. Nah, begitu bulan Juni waktunya sudah berhenti sampai sini ujian. Jadi, saya harus memastikan bahwa eh, dia bisa ujian tepat waktu. Bahkan kalau dia nggak pinter, ya sudah lah ini aja, yang penting ujian tapi kalau waktunya cukup tambahi 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 nah itu yang tadi saya cerita mas s satu saya yang publikasi internasional karena waktunya cukup awal semester sudah selesai kamu tambah ini ya kamu tambah ini tambah ini saya lihat kok dia kok seneng gitu ya, sudah tambah ini terakhir ini mau saya publis jurnal internasional nah gitu kira-kira jadi memastikan bahwa syarat cukupnya itu diselesaikan baru kita minta untuk melakukan modifikasi. Kalau untuk S1, seperti itu, Pak Cahyo. Jadi, penjelasan Prof tadi itu menjelaskan kepada teman-teman semua, baik mahasiswa S1 atau S2. Itu kalau kita tambah-tambah, itu bukan digendam. Jadi jangan per percaya dengan Pak Johan itu. Itu digendam ini. Tidak, gitu. tapi membuatnya dengan semua memiliki performa yang bagus. Gitu, gitu. Jadi itu sama aja dengan sekolah di UIN atau sekolah di Brawijaya. Ya sama-sama digendamnya. gitu nih. Pelakunya gitu. Bapak Ibu dosen ini. Gitu. Jadi mohon dimaklumi kalau jenengan ternyata, oh nggak terima saya, gitu ntar lagi lebaran mohon maaf lahir batin gitu ya nah, Terima kasih. Terima kasih uh, Pak Cahyo. Monggo ini bagaimana? Udah jam 11.06. Sudah. Oke, okay, sudah nggih. Uh, sudah ditutup nggih. Okay. Okay, uh, nggih sampai di sini untuk sesi tanya jawabnya. Terima kasih kepada para peserta yang sudah bertanya dan terima kasih uh, tentunya kepada narasumber yang sudah bersedia ber, uh, menjawab dengan sangat baik. Nah, uh, kita akan memasuki ke acara terakhir yaitu doa dan penutup. Uh, doa akan dipimpin oleh uh, Pak Ajib. Ini ada Pak Ajib. Monggo Pak Ajib. Monggo Pak Ajib. Waktu ya. saya persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama berdoa agar acara pada kesempatan hari ini bermanfaat dan barokah di dunia dan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ma huwa yukafi mazidah. Ya اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ربنا ظلمنا انفسنا ولم لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا Allahumma inna nas'aluka ribuka jannah, wa na'udzubika min sakhrabika wa na'um. Allahumma inna nas'aluka al-huda, wa abduka wa al-afa wa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al ilmana, fi'a wa 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 malam, wa taqwa bala. Allahumma inna nas'aluka min husnil khawab limah, wa na'udzubika min su'il khawab Allahumma inna nas'aluka min azhabi jahannam wa min adzabil qabr. Bamin fitnatul mahya wa mamat, bamin fitnatil, fitnatil masih dajjal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min ta'wati la Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna la tikrika wa syukrika wa khusyuk ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub, Tabit kulu bana ala dinik. Allahumma ya musarif al kulu, sarif bana ala taatik. Rabbana la tuzi kulu bana pada idh hadi tanah hablana min ladunga rohmah. Inna kang talbahab. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabil ummi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, okay. uh, terima kasih kepada teman-teman. Uh, saya ingatkan kembali untuk mengisi uh, link yang sudah di-share oleh panitia untuk mendapatkan e-sertifikat dan uh, ke emailnya masing-masing, ke emailnya masing-masing. Uh, Monggo silahkan diisi linknya. Uh, sekian saja dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada salah tutur kata dan uh, sikap yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.